Pendekar Pemanah Jelit 10 Bab 26 Memikiri Senantiasa Menyusul itu terdengar pula beberapa suara rumput bergerak-gerak, lalu terlihatlah beberapa ekor ular lainnya. Dengan menggeraki tongkatnya, Ang Kong singkirkan binatang berbisa itu, untuk setiap kemplangannya, tongkatnya mengenai tepat di kepala ular, yang terus mati. Kalau tadinya ia kaget, sekarang Ngo Eye Yong kegirangan hingga ia berseru memuji. Pengah ia tertawa, di belakangnya muncul dua ekor. Ular yang lain, yang menyambar sambil membuka bacotnya, untuk menggigit. Lari Ang Kong berseru. Tapi sudah terlambat, si Nona telah kena disambar dan digigit. Ular itu kecil tubuhnya tetapi hebat bisanya, cuma tergigit satu kali, celakalah orang, apapula sekarang menyambar sekali dua. Ang Chit kong pun kaget. Kupingnya segera mendengar suara lain yang terlebih berisik. Kapan ia mengawasi, ia tampak nyelosornya sekumpulan ular di tempat kira-kira 10 tombak dari mereka. Tidak ayal lagi, ia sambar pinggang Kue Eseng, eh, ia cekuk pundak O oh, yong, Terus ia berlompat, lari keluar dari rimba itu. Dia lari terus kembali ke tempat penginapan. Setibanya di muka pondokan Pengemis itu awasi mukasi Nona. Lantas, hatinya menjadi lega. Nona itu tak kurang suatu apa, dia ada seperti biasa. Bagaimana kau merasakan ia menanya? Hatinya girang. Oe Yong tertawa. Tidak apa-apa, sahutnya wajar. Tapi, kue E Cheng melihat ular tadi masih menyantel di badan kekasihnya. Dia kaget, dia ulur tangannya untuk menangkap ular itu, untuk disingkirkan. Jangan Citkong berseru pula saking kagetnya, tapi tangan gue E Cheng telah kena menjamret ular itu yang kepalanya mengeluarkan darah. Binatang itu tidak bergerak lagi, dia sudah mati. Mulanya, Ang Citkong tercengang, tetapi dengan lekas ia sadar sendirinya. "Tidak salah lagi," katanya, "tentulah John Wilka Hayahmu telah diwariskan kepadamu." Memang, ulat itu menggigit John Kah kepalanya. Pecah, lalu terbinasa. Selagi Kue E Cheng menyambar seekor ular, banyak yang lainnya lagi keluar dari rimba. Citkong sendiri segera mengeluarkan obat hitam dari sakunya, ia masuki itu ke dalam mulutnya untuk dikunyah dari dalam rimba masih saja terlihat ular yang keluar, hitung ratus, hitung ribu. Maka Kue E Cheng berseru, Chit Kong, mari lekas pergi. Chitkong tidak menjawab. Ia menurunkan cupu-cupu dari punggungnya. Dia membuka sumpalnya untuk menuang isinya ke dalam mulutnya, dicampur sama obat tadi. Sesudah mana ia menyembur ke arah ular-ular itu, ke kiri dan kanan, hingga mereka bertiga terintang semburan arak. Sejumlah ular yang mencium bau arak campur obat itu lantas rebah tak bergerak. Inak lainnya tak berani maju lebih jauh tapi kerana yang di belakang amsih banyak dan maju terus, mereka jadi kacau sendirinya. Oeyeyong gembira menyaksikan ular-ular itu bergumulan, ia menepuk-nepuk tangan. Selagi si nona ini kegirangan, dari dalam rimba terdengar suara berisik, lalu terlihat tiga orang pria yang pakaiannya putih semua, dengan tangan mencekal masing-masing sepotong pentungan dua tombak lebih panjangnya, lagi berseru-seru mengusir semua ular itu, Pentungannya dipakai mengancam, mirip lagaknya dengan bocah angon lagi menggembala kerbau atau kambingnya. Mual rasanya akan menyaksikan ujalu jalan semua ular itu. Ang Cip Kong menangkap seekor ular, yang ia sontek dengan tongkatnya. Dengan dua jari kiri ia jepit leher ular itu, dengan kelingking kanan ia menggurat perutnya ular hingga pecah berlobang, untuk mengasih keluar nyalinya. Lekas telan ini. Jangan kena kegigit, sangat pahit ya, berkata kepada si nona. Oh -e yang menurut, ia lantas telan nyali ular itu. Menyusul itu, ia merasa enak dan segar sekali. Eh, engko ceng, kau juga hendak makan nyali ular? Dia menanya. Kue, e ceng menggelengkan kepalanya. Ia sudah menghirup darah ular, ia tidak mempan racun ular itu, malah tidak ada ular yang berani menggigit padanya. Cuma Ang Kong dan si Nona yang tadinya diarah. Chit Kong, ular ini mesti ada yang piara, berkata Oe Ye Yong. Pak Ke mengangguk. Dengan wajah murka, ia mengawasi ketiga orang serba putih itu, yang sebaliknya pun murka melihat orang bunuh ularnya dan dimakannya linya, malah habis membereskan ular-ularnya, mereka maju menghampirkan. Hi! Kamu tiga ekor iblis, apakah kamu sudah tidak menghendaki lagi jiwamu yang satu menegur dengan bengisnya? Tepat berseru Oe Yong dengan jawabannya. Kamu tiga ekor iblis, apakah kamu sudah tidak menghendaki jiwa kamu? Bagus berseru Cit Kong Seraya menepuk pundak si Nona. Ia memuji pembalasannya si Nona, yang mulutnya lihai itu. Tiga orang itu menjadi bertambah besar, satu yang kulit mukanya putih dan usia pertengahan sudah lantas berlompat, menyodok si Nona dengan pentungannya. Melihat sambaran anginnya, dia bukannya sembarangan kepandaiannya Cik Kong berlaku sebat, ia melonjorkan tongkatnya, menyambut serangan itu. Dengan begitu Oeyeyong jadi luput dari bahaya. Penyerang itu lantas menjadi kaget, tidak saja pentungannya mandek pula tak dapat ia menarik pulang. Pentungan itu menempel seperti terpantek pada tongkat si pengemis. Maka ia lantas mengempos semangatnya. Kau pergilah berseru angcit kong selagi orang menarik keras, tangannya digentak. Maka terjengkanglah orang itu, terlempar ke dalam barisan ularnya, pentungannya hancur menjadi puluhan potong pendek. Dia rupanya telah memakan obat pemunah, ular tak berani gigit padanya. Dua orang yang lain terkejut, mereka mundur dengan seketika. Bagaimana, Toako mereka menanya pada kawannya yang roboh itu. Orang itu berlompat bangun dengan gerakannya ikan gabus melentik. Akan tetapi dia terbanting keras, belum sampai bangun berdiri, dia sudah jatuh pula, kembali menimpa ularnya, hingga seperti tadi, ada belasan ular yang mampus ketindihan. Maka kawannya, yang mukanya putih, menyodorkan pentungannya, membantu dia bangun. Sekarang mereka bertiga itu tidak berani menyerang pula, bahkan mereka lantas masuk ke dalam kalangan ular mereka. Siapa kamu kemudian tanya orang yang barusan terjungkal itu? Kalau kau laki-laki, sebutkan nama kamu. Ang Chit Kong tertawa terbahak-bahak, ia tidak menyahuti. Kamu orang-orang macam apa Oye Yong sebaliknya menanya. Kenapa kau menggiring begini? Banyak ular berbisa untuk mencelakai orang. Tiga orang itu saling mengawasi, selagi satu di antaranya hendak menyahuti. Dari dalam rimba tertampak munculnya seorang yang berdandan sebagai mahasiswa yang putih mulus bajunya. Dia berjalan perlahan-lahan, tangannya mengerjakan kipasnya. Ia berjalan di antara banyak ular itu yang pada menyingkir sendirinya. Kue E Cheng dan O A Ye, Yong sudah lantas mengenali orang itu ialah Hao Yang Kong Chu, San Chu atau pemilik Gunung Pek, Chu San herannya ular-ular itu menyingkir daripadanya. Tiga pengiring itu menghampiri si anak muda, untuk berbicara, lantas tangannya menunjuk ke ular-ular yang tak berkutik itu, rupanya mereka mengadu. Pemuda itu agaknya terperanjat, tapi lekas ia menjadi tenang pula. Dia maju menghampir Ang Chit Kong bertiga, dia memberi hormat sambil mengangguk, kemudian dia tertawa dan berkata, beberapa sahabatku ini telah berlaku kurang ajar kepada Lo Chim Poe, untuk itu aku menghanturkan. Maaf, terus ia memandang O Aie Yong, untuk meneruskan, kiranya Nona ada di sini. Sungguh bersengsara aku mencari padamu. Oe Yong tidak mengambil mumat pemuda itu, ia hanya menoleh kepada si pengemis. Cit Kong, orang inilah telur busuk yang paling besar ia memberitahu. Kau baiklah mengajar adat padanya. Ang Cit Kong mengangguk, terus ia memandang si anak muda, romannya bengis. Untuk mengangon ular ada tempatnya, ada batasnya, ada waktunya, ada aturannya juga katanya. Kau andalkan pengaruh siapa maka kau jadi begini gila-gilaan. Semua ular ini datang dari tempat yang jauh sekali, semuanya sangat lapar, mereka jadi tidak dapat memakai aturan lagi, menyahut si pemuda. Berapa banyak orang telah kamu bikin celaka Cip Kong menegur pula? Kami menggembala di tanah belukar, belum pernah kami mencelakai orang, menyahut si anak muda. Hektometer Citkong mengejek. Belum pernah mencelakai orang. Kau toh si orang si Ouyang. Benar dia menjawab itu. Kiranya Nona ini telah memberitahukannya padamu. Kau siapa? Lo Jin ke -e dia balik menanya. Oe Ye Yong mendahului si pengemis. Namamu yang busuk. Siapa yang sudi menyebutnya kata dia. Namanya Lo Jin po -e ini tidak usah diberitahukan kepadamu, cuma-cuma bakal membuat kau kaget. Ao Yang Kong Chu itu tidak gusar, dia melirik si Nona sambil tersenyum. Kau anaknya Ao Yang Hong, bukankah Hang Chit Kong tanya. Belum si anak muda menyahuti, tiga kawannya sudah gusar duluan. Pengemis bangkotan tidak karuan, bagaimana besarnya limu berani menyebut namanya Sancu kami mereka menegur. Ang Chit Kong tertawa lebar. Lain orang boleh tidak menyebutnya tetapi aku boleh katanya mendadak orang tua itu mencelat ke arah tiga orang itu dan tahu-tahu plak-plok muka mereka kena ditampar datang pergi, setelah mana dengan menekan tongkatnya, ia berlompat balik ke tempatnya berdiri tadi. Kepandainmu ini, Chit Kong, kau belum ajari aku berkata Oe ye, Yeong, seperti ia tidak menggubris peristiwa. Chit Kong bukan saja menggarlok. Ia juga membuatnya terlepas sambungan baham orang. Ao Yang Kong Chu terperanjat, lekas-lekas ia menolongi tiga orang itu. Apakah Cimpoe mengenal pamanku? Ia tanya Cik Kong, sekarang sikapnya hormat. Oh, kau jadinya keponakannya Ao Yang Hang berkata Chit Kong. Sudah berselang 20 tahun yang aku tidak pernah bertemu pula sama si racun tua bang kamu itu. Apakah dia belum mampus? Panas hatinya si anak muda, tetapi melihat orang. Lihai dan orang pun seperti mengenal baik pamannya, ia mau percaya, pengemis ini ada orang tingkat atasan yang lihai. Maka berkatalah ia, ya, pamanku sering membilang, sebelum sahabat-sahabatnya pada habis mati terlebih dulu, dia masih belum ingin pulang ke langit. Angcit Kong tertawa berlenggak. Anak yang baik, pandai kau mencaci orang dengan jalan mutar balik katanya. Aku hendak tanya kau, perlu apa kau membawa-bawa sekalian musti kamu ini? Ia maksudkan semua ular itu. Biasanya aku yang muda tinggal di barat. Ao yang kongcu menyahut, tapi kali ini aku berangkat ke Tionggoan untuk belajar berkenalan, lantaran iseng, kesepian di tengah jalan. Sekalian aku membawa mereka ini untuk main-main saja. Terang-terang kau mendusta ye yang menyemprot. Ada demikian banyak wanita yang menemani kau, kau masih bilang iseng kesepian. Pemuda itu menggoyangi kipasnya hingga dua kali, matanya menatap si nona, lalu ia tersenyum, lantas ia bersenandung, duka hatiku, maka kenapa tidak ada lain orang? Karena kau, aku jadi bersenandung hingga jini ia mengambil syair dari siekeng, kitab syair, yang ia campur aduk yong tidak gusar, ia sebaliknya tertawa. Aku tidak membutuhkan kau mengambil-ambil hatiku ia menganggapi. Lebih baik tak perlulah kau memikirkan aku. Pikiran si anak muda bagaikan melayang, tak tahu ia harus membilang apa. Angcit Kong lantas menegur, kau paman dan keponakan, kamu malang melintang di barat. Di sana tidak ada orang yang mengendalikan kamu. Jikalau di Tionggoan kau masih hendak berbuat seperti di sana, kau janganlah mimpi di musim rontok. Dengan memandang pamanmu itu, aku tidak ingin berpandangan cepat seperti kau, maka lekaslah kau pergi. Awe yang Kongcu mendongkol bukan main, tetapi untuk melawan ia tidak unggulan, cuma untuk berlalu begitu saja, ia tidak puas. Maka akhirnya ia berkata. Di sini aku yang muda meminta diri. Umpama kata dalam beberapa tahun ini Ciam e tidak dapat sesuatu sakit keras dan juga tidak menemui bahaya apa-apa, aku undang Ciam e suka berkunjung ke Pek Susan untuk berdiam beberapa hari di sana. Ang Chit Kong tertawa. Nyata kau telah menantang aku katanya. Tapi aku si pengemis bangkotan tidak biasanya main janji-janji. Pamanmu tidak takut padaku, Aku juga tidak takuti pamanmu itu. Pada 20 tahun yang sudah, kita sudah mengadu kepandaian, kita adalah setengah kati sama dengan delapan cel, jadi tidak usahlah kita bertempur pula tiba-tiba ia menambahkan, dengan membentak bengis, masih kau tidak hendak menyingkir jauh-jauh. Awo yang kongcu terperanjat, hatinya pun berpikir, kepandaiannya pamanku belum separuhnya aku wariskan, Orang tua ini rupanya tidak mendusta. Aku mana sanggup menjadi tandingannya, karenanya segera ia menjura. Setelah melirik mendelik kepada Oe Ye Yong, lantas ia mengundurkan diri masuk ke dalam rimba. Ketiga pengangon ular itu sudah lantas mengasih dengar suaranya, bersiul secara aneh. Dengan itu, mereka mengusir ular mereka, maka juga semua binatang berbisa itu membalik tubuhnya mengesor kembali ke dalam hutan. Sebentar saja, bersila tempat itu dari semua binatang berbisa itu, tinggal tanahnya yang penuh lendirnya yang licin mengkilap. Cit Kong belum pernah aku melihat ular demikian banyak, berkata Oye Yong. Benarkah ular itu dipiara mereka? Cit Kong tidak lantas menyahuti, dia hanya membuka mulut cupu-cupunya untuk menenggak araknya beberapa gelogokan, kemudian dengan tangan bajunya dia menyusuti peluh di dahinya. Ia pun menghela napas panjang. Baru setelah itu ia mengatakannya berulang-ulang, sungguh berbahaya. Sungguh berbahaya. Eh, Chit Kong, kenapakah tanya kedua pemuda-pemudi itu heran? Untuk sejenak aku dapat mengusir ular itu, menyahut si pengemis kemudian, umpama kata tadi benar-benar semuanya menerjang, bagaimana ribuan binatang itu dapat ditangkis? Syukur beberapa bocah itu belum tahu apa-apa, mereka tidak mengetahui asal usulku, mereka jadi kenaku gertak. Coba si racun tua bangkotan itu ada di sini, oh, anak-anak, kamu bisa celaka. Jikalau kami tidak sanggup melawan, kami kabur berkata si Oeyeyong. Oh Cid Kong tertawa. Aku si pengemis tua, aku tidak takuti dia katanya. Tetapi kamu berdua, meski kamu ingin menyingkir, kamu tidak bakal lolos dari tangannya si racun bangkotan itu. Siapakah pamannya orang itu? Benarkah dia demikian lihai tanya Oe Yong? Kau sangka ia tidak lihai? Apakah aku belum pernah dengar disebut-sebutnya Tong Sia si Tok, Lam Te -e Pak ke dan Tiong Sintong? tentang nama-nama itu Oe oh, yang pernah mendengarnya dari omongannya Kaha Ucieki Denak Nong Chieet. Sekarang mendengar perkataan pengemis, hatinya girang. Aku tahu, aku tahu sahutnya. Kau sendiri, Lu Jin Kue, adalah adalah pakai, dan kau cu dari Coan Chin Allah ala Tiong Sintong. Benar. Adakah ini ayahmu yang membilangi? Ayahmu itu ialah Tong Sia dan Yang Hang itulah si Tok. Orang yang nomor satu paling pandai di kolong langit ini yaitu Ong Chin Jin itu sudah meninggal dunia, maka sekarang tinggal kita berempat yang kepandainya rata-rata setengah kati sama dengan delapan tel, hingga kita jadi saling memalui. Ayah mulihai tidak? Aku sendiri si pengemis lihai tidak? Oeye yang mengasih dengar suara perlahan, agaknya ia berpikir. Ayahku orang baik-baik, Mengapa dia dipanggil Tong Xia? Ya, ia tanya kemudian Ang Chit Kong tertawa Dia seorang yang kukuh dan licin Dia dari kaum kiri Mustahilkah dia bukannya si sesat dia menyahuti? Bicara dari hal ilmu silat Cho An Chin Kua adalah yang sejati Terhadapnya aku si pengemis tua takluk benar-benar dari mulut ke hati Ia menoleh kepada Kue e Seng untuk menegaskan Kau telah belajar ilmu dari An Chin Kau, bukankah? Tot yang magoik telah mengajarkan tercu selama dua tahun, sahut si anak muda hormat. Nah, itu dianya, kalau tidak, tidak nanti dalam tempo pendek satu bulan kau dapat mempelajari Hang Leong yang si dari aku. Habis, siapakah itu Lem Te -e, tanya Oe Ye Yong? Dialah satu Hongnya, seorang kaisar, sahut Cid Kong, Kue E Cheng dan O A -e Yong heran. Eh, seorang kaisar demikian lihai ilmu silatnya mereka menegasi. Memang ia seorang kaisar, tetapi dalam hal kepandainya, ayahmu dan aku dijuri tiga bagian terhadapnya, sahut si pengemis mengaku. Api dari selatan mengalahkan emas dari barat, maka dialasi penakluk dari si bisa bangkotan Nao Yang Hang itu. Dua-dua muda-mudi ini kurang mengerti, tetapi mereka diam saja sebab mereka lantas mendapatkan si pengemis dia menjublak hingga mereka tidak berani menanya lebih jauh Chit Kong masih memandangi Mega agaknya ia berpikir keras alisnya sampai dikerutkan nampaknya ia tengah menghadapi satu soal besar yang ia tak mendapatkan pemecahannya tanpa mengucapkan sepatah kata ia berjalan pulang ke pondok mendadak saja terdengar suara memerebet ternyata bajunya kena langgar paku di pintu dan sobek. Ayah seru Oeye Yang, yang mengikuti, tetapi si pengemis sendiri seperti tidak mengetahui hal itu. Maka si Nona berkata, nanti aku tambalkan lantas di acari nyonya pemilik pondok, untuk pinjam benang dan jarum, terus ia jahiti baju sobek itu. Citkong masih menjublak ketika ia lihat jarum di tangannya si Nona, Tiba-tiba saja dia rampas jarum itu, lantas dia membawa lari keluar. Oeye Yong dan Kue E Cheng heran, mereka lari mengikuti. Sesampainya si luar, Chit Kong mengebas tangannya yang memegang jarum itu, lalu terlihat satu sinar berkedip. Nyata jarum itu telah dipakai menimpuk. Oeye yang mengawasi jarum meluncur, lalu jatuh, nancap di tanah. Dan nancapnya dengan menikam seekor walang. Saking kagum, dia bersorak. Chitkong mengeluarkan napas lega. Berhasil. Berhasil katanya. Ya, beginilah. Oeyeyong dan Kue -e Cheng tercengang mengawasi pengemis itu. Ang Chitkong berkata, Ao yang Hang si tua bangka beracun itu paling gemar memelihara ular dan ulat berbisa. Semua binatang jahat itu dapat mendengarkan segala titahnya." Itulah usaha yang bukan gampang. Ia berhenti sebenar, ter Lalu ia menambahkan, aku rasa juga ini bocah si o yang bukannya makhluk yang baik, jikalau nanti ia bertemu pamannya, mungkin ia menghasut yang bukan-bukan, maka itu berbahayalah kalau kita bertemu pada pamannya itu, jadi aku si pengemis tua tidak dapat tidak mesti aku mempunyai suatu senjata untuk melawannya mengalahkan segala binatang berbisa itu. Oeye Yong bertepuk tangan. Jadi kau hendak menggunai jarum untuk menikam nancap setiap ular berbisa itu di tanah katanya. Ang Chit Kong membuka lebar matanya terhadap si Nona. Ah, kau iblis cilik yang licin ujarnya. Orang baru menyebutnya bagian atas, kau sudah lantas dapat mengetahui bagian bawahnya. Bukankah kau telah mempunyakan obat yang lihai Oye e, Yong tanya, bukankah kapan obat itu dicampuri arak, asal kau menyemburnya, Ular berbisa itu tidak berani datang dekati padamu. Daya itu cuma dapat dipakai dalam sewaktu, Ang Chit Kong memberi keterangan. Sudah, kau jangan ngoceh saja, jangan mengganggu aku, hendak aku melatih diri dalam ilmu Boantian Hoa Aku hendak mendapatkan kepastian bagaimana kesudahannya ilmu itu kalau memakai jarum. Kalau begitu, nanti aku menolongi kau membeli jarum. Berkata si Nona, yang terus lari keluar. Ang Chit Kong menghela nafas. Katanya seorang diri, sudah ada si tua bangkanya yang cerdik licin bagaikan iblis, sekarang ada gadisnya yang serupa cerdik licinnya. Tidak lama, o -E Yong telah kembali dari pasar, dari keranjang sayurannya ia mengasih keluar dua bungkus besar jarum menjahit. Semua jarum di kota ini telah kau beli hingga habis, kata dia sambil tertawa. Maka besok, semua orang laki-laki di sini bakal digembrangi hingga mati oleh istrinya, katanya. Kemudian, bagaimana begitu? "Kue e Cheng, tanya, sebab mereka bakal dicaci tidak punya guna. Sebab kalau mereka pergi ke pasar, mereka tidak mampu membeli jarum," sahut si nona. Sebatang pun tidak ada, kata si nona sambil tertawa. An Chit Kong tertawa tergelak. Dasar aku si pengemis tua yang cerdik katanya. Aku tidak menghendaki istri, supaya aku tak usah disiksa pihak perempuan. Nah, mari kita berlatih. Dua bocah, bukankah kau ingin aku si pengemis tua mengajarkan kau menggunai senjata rahasia? Apakah kamu sanggup? Oeye Yong tertawa, dia mengikuti di belakang pengemis itu. Chit Kong, aku tidak mau belajar kata kue, eceng Cheng. Sebaliknya, Ang Chit Kong heran. Kenapa? Erdia eh tanya. Login ke sudah mengajari aku banyak ilmu, dalam. Sesaat ini aku tidak sanggup mempelajarinya semua. Kue, eceng Cheng mengaku. Ang Chit Kong melengak. Tetapi sebentar saja, ia sudah mengerti. Ia tahu orang jujur dan tidak serakah banyak macam pelajaran. Alasan saja dia membilang tidak sanggup belajar lebih jauh. Ah, anak ini baik hatinya, ia memuji di dalam hati. Ia lantas tarik tangannya oh Ayeyong. Mari kita saja yang berlatih. Kue E Cheng tidak mengikuti, ia hanya pergi ke belakang bukit di mana seorang diri dan meyakinkan terus 15 jurusnya, ilmu silat Hang Leong Sip pet yang itu. Ia merasakan ia dapat kemajuan. Hatinya girang bukan main. Berselang sepuluh hari, selesai sudah Hoa e Ye Yong mempelajari Boan Tian Hoa Ia Teng Kim Chiam, ialah ilmu menimpuk dengan jarum, dengan sekali mengayun tangan, ia dapat melepaskan belasan batang jarum, cuma ia belum dapat memisahkan semua itu ke setiap jalan darah yang ia arah. Pada suatu hari habis berlatih, Chit Kong tidur menggeros di bawah sebuah pohon cemara. Oye yang membiarkannya tahu, yang mereka segera bakal perpisahan, ia lari ke pasar, membeli beberapa rupa barang serta bumbunya. Ia ingin memasak beberapa rupa barang hidangan yang lezat untuk si pengemis. Di tengah jalan pulang, sambil menentengnya dengan tangan kiri, tangan kanannya saban-saban diayun, berlatih kosong dengan timpukannya. Ketika hampir sampai di tempat penginapan. Kupinya mendengar telenengan kuda yang nyaring. Ia lantas menoleh. Ia tampak seekor kuda dikasih lari mendatangi, malah penunggangnya ia lantas kenali, ialah Bok Liam Chu, anak gadisnya Yotiat Sim. Ia berdiri diam, mengawasi dengan bengong, hatinya pepat. Ia tahu nona itu ada punya hubungan jodoh dengan Kue E Cheng. Ia memikir juga, apa baiknya wanita ini maka enam guru Engkoceng dan imam-imam dari Chuan Chin Pei hendak memaksa Engkoceng menikah dengannya memikir begini, dasar masih kekanak-kanakan, ia menuruti hati panasannya. Baik aku hajar ya untuk melampiaskan hatiku pikirnya pula. Lantas ia bertindak memasuki penginapannya. Ia lihat bok liam Chu duduk seorang diri di sebuah meja. Romanya berduka sekali, seorang pelayan sedang menanya dia hendak mendahar apa. Dia memesan semangkuk mie dan enam kati daging. Apa enaknya daging matang kata Oe Ye Yong. Liam Chu menoleh, ia tercengang. Ia kenali Nona yang bersama Kwe E Cheng naik seekor kuda di pahia. Ia lantas berbangkit. Oh, adik pun ada di sini katanya. Silahkan duduk. Mana itu semua imam tanya Oe Ye Mana si Kate terokmok, si mahasiswa Jorok? Kemana perginya mereka semua? Aku sendiri saja, menyahuti si Liam Chu. Aku tidak bersama KH Utot yang beramai. Oe Ye Juri terhadap KH Uciyeki beramai itu, maka mendengar jawaban si Nona itu, hatinya girang, sembari tertawa ia mengawasi Nona itu. Ia mendapatkan orang mengenakan pakaian berkabung, pada rambut di ujung kupingnya ada sekuntum bunga putih dari wol. Dia nampak lebih kurus, ia mengharukan, tetapi justru itu wajahnya lebih menarik hati. Di pinggang si nona itu pun ada sebatang belati. Ia ingat, itulah pisau yang menjadi tanda perjodohannya dengan Engkoceng, pemberian ayah mereka masing-masing, maka ia berkata, "Emci" Bolehkah aku pinjam melihat pisau belatimu itu? Itulah pisau yang Pau Sahyo keluarkan di saat dia hendak melepaskan napasnya yang terakhir, dengan dia dan suaminya telah meninggal dunia, pantaslah pisau itu telah jatuh di tangannya Bok Liam Chu. Mulanya Bok Liam Chu tidak berniat mengasihkan. Sebab ia dapatkan air muka Oye yang luar biasa, tetapi karena Oye e Yong mendekati perlahan-lahan seraya mengulurkan tangannya, ia tidak dapat menolak. Ia mengasihkan sekalian bersama sarungnya. Oye e Yong lihat ada ukiran nama Kwe e Cheng pada pisau itu. Lantas ia berpikir, inilah barangnya Engko Cheng, mana dapat diberikan padanya ia mencabut pisau itu, sinarnya berkilat, hawanya dingin. Sungguh pisau yang bagus pujinya. Ia masuki pisau itu ke dalam sarungnya, terus ia masuki ke dalam sakunya sendiri. Akan aku kembalikan ini pada Engkoceng, katanya. Apa tanya Liam Chu tercengang. Di sini terukir nama Cheng, pasti ini adalah pisaunya, berkata Oe Ye Yong. Sebentar bertemu dengannya, hendak aku memulanginya. Liam Chu gusar. Inilah warisan satu-satunya dari ayah ibuku. Mana dapat aku berikan padamu katanya keras. Lekas pulangkan padaku ia pun segera berbangkit. Kalau kau bisa, ambillah sahut Oye e Yong, yang terus lari keluar. Ia tahu Chit Kong sedang tidur dan gue E Cheng lagi di belakang bukit berlatih sendiri. Liam Chu mengubar, hatinya cemas. Ia tahu, sekali dia menunggang kuda merahnya, nona itu bakal lolos. Oeye Yong lari berliku-liku, sampai di bawahnya sebuah pohon yang besar, ia berdiri diam. Ia lihat di sekitar situ tidak ada lain orang. Sembari tertawa, ia berkata, jikalau kau dapat mengalahkan aku, segera aku pulangi pisau ini. Adik, jangan main-main, kata Liam Chu sabar setelah ia menyandak. Melihat pisau itu, aku seperti melihat ayah ibuku, kenapa kau hendak mengambilnya? Siapa adikmu bentak si nona Oey, terus ia menyerang Liam Chu kaget, ia berkelit, tetapi Oey yang lihai, buk Buk dua kali dia kena dihajar iganya Dia menjadi gusar sekali, lantas ia membalas menyerang, hebat Oey yang tertawa, ilmu silat po Kun, apa anehnya katanya, mengejek Liam Chu heran, inilah tipu silat ajaran Ang Chit Kong Kenapa dia dapat tahu pikirnya? Ia menjadi lebih heran ketika nona itu menyerang pula, ia justru menggunakan ilmu silat yang sama. Tahan ia berseru seraya lompat mundur. Siapa yang ajari kau ilmu silatmu ini? Aku yang menciptakan sendiri sahut Oye e Yong, tertawa. Inilah ilmu yang kasar, tidak ada keanehannya perkataannya itu disusul sama dua serangannya, Kembali jurus-jurus dari Po Kun itu kepalan memecahkan Kumala. Liam Chu semakin heran. "Apakah kau mengenal Ang Chit Kong?" ia menanya sambil menangkis. "Dia sahabat kekalku, tentu saja aku kenal." Aye Yong tertawa. "Kau guna ilmu silat pengajarannya, aku menggunakan ciptaanku sendiri. Coba lihat, bisa tidak aku mengalahkan kau?" Nona ini tertawa tetapi serangannya terus bertambah dahsyat. Tentu saja Liam Chu tidak sanggup menandingi. Sudah kepandaian warisan ayahnya sendiri, dia juga dapat didikan Ang Chit Kong. Sebentar saja Nona Bok kena terhajar pundaknya, tempo ia terpukul juga pinggang kanannya, ia roboh seketika. Sudah begitu, Oe Ye Yong menghunus pisau belatinya, ia bulang balingkan itu di muka orang, saban-saban hampir mengenakan kulit wajahnya. Liam Chu menutup matanya, ia tidak merasakan luka, cuma angin dingin meniup kulit mukanya itu. Satu kali ia membuka matanya, ia lihat pisau berkelebat, cuma berkelebat saja. Ia menjadi mendongkol. Mau bunuh, bunuhlah, buat apa kau menggertak pula ia membentak. Kita tidak bermusuhan, Buat apa aku membunuh kau kata Oye Yong tertawa. Kau dengar aku, kau mengangkat sumpah, lantas aku akan memerdekakanmu. Liam Chu beradat keras, ia tidak sudi menyerah. Kalau kau berani, kau bunuhlah ia menantang. Untuk kau minta sesuatu dari aku, bermimpi pun jangan kau harap. Oye Yong menghela napas, tetapi ia berkata dengan nyaring, Nona begini elok, mati muda, Sungguh kecewa. Liam cu meramkan matu dan menulikan kupingnya, dia berdiam saja. Hening sejenak, lalu ia mendengar nona itu berkata, Engkoceng baik denganku, biar dia menikah denganmu, tidak nanti ia mencintainya. Ia menjadi heran, segera ia membuka matanya. Apa kau bilang ia menanya? Kau tidak mau mengangkat sumpah, tidak apa, kata Oe Yeong, tanpa menjawab. Biar bagaimana, dia tidak bakal menikah padamu, inilah aku tahu pasti. Sebenarnya siapa yang baik padamu tanya Liam Chu semakin heran. Kau bilang aku hendak menikah dengan siapa? Dengan Engko Cheng, Kwe E Cheng Oe Ye Yong jelaskan. Oh, dia kata Liam Chu. Bilanglah, kau menghendaki aku bersumpah apa? Aku ingin kau bersumpah dengan berat, biar bagaimana, kau tidak bakal menikah dengan Engko Cheng itu sahut Oe oh Ye Yong. Akhirnya Liam Chu tertawa. Biarpun kau ancam aku dengan golokmu di leherku, tidak nanti aku menikah dengan dia katanya. Oe oh Ye Yong girang mendadak. Benar tanyanya. Kenapa begitu? Benar ayah angkatku telah memberikan pesannya yang terakhir, aku telah dijodohkan denaknya, sebenarnya, Sahut Liam Chu, yang lalu meneruskan dengan perlahan sekali, sebenarnya ayah angkatku itu telah sudah berlaku karena pelupaan, dia lupa yang aku telah dijodohkan kepada lain orang. Oe Ye Yong menjadi girang sekali. Oh, maaf katanya. Aku telah menyangka keliru terhadapmu. Ia lantas menotok nona itu, akan membebaskan dari totokannya tadi, terus ia menguruti tangan dan kakinya. Sembari berbuat begitu, ia menegasi, Enci, kau telah berjodoh dengan siapa? Mukanya Liam Chu menjadi merah. Orang itu pernah kau melihatnya, sahutnya. Oe Ye Yong berpikir. Orang mana yang pernah aku lihat ia tanya. Mana ada lain pemuda yang sembabat untuk dipasangi denganmu, Enci? Mau tidak mau, Nona Bok itu tertawa. Apakah di kolong langit ini cuma ada satu engko cengmu yang paling baik dia membalas menaya? Oeyeyong Yong tertawa. Enci, katanya, kau tidak sudi menikah dengannya, apakah karena kau menganggap dia terlalu tolol? Siapa yang bilang engko kwee itu tolol liam cu membaiki? Yang benar dia ada sangat polos dan wajar, bahkan hatinya yang mulia aku sangat mengaguminya. Oeyeyong Yong heran. Habis, kenapa kau tidak sudi menikah dengannya walaupun kau diancam denak menggolok di lehermu? Tanyanya pula, melihat orang pun polos, Liam Chu mencekal tangannya raterat. "Adikku," katanya, "di dalam hatimu sudah ada engkau." "Kue, itu umpama," kata di lain waktu, "kau bertemu lain orang yang berlaksa kali lipat menangkan dia. Kau tidak akan mencintai lain orang, bukankah?" "Oh, Yong mengangguk, sudah pasti," sahutnya. Cuma tidak nanti ada orang yang melebihkan dia. Liam Chu tertawa. Kalau Engkok Wee itu mendengar pujianmu ini, entah berapa besar kegirangannya, katanya. Kau tahu, di itu hari yang ayah angkatku mengajak aku ke Pahia, di mana kitab ibu, di sana telah ada orang yang mengalahkan aku. Oh Ye lantas saja sadar. Oh, aku tahu sekarang serunya. Orang yang kau buat pikirkan itu adalah si pangeran muda Wanyan Kang. Dia boleh menjadi pangeran, dia boleh menjadi pengemis, di hatiku cuma ada dia seorang, Liam Chu mengaku. Dia boleh menjadi orang baik, dia boleh menjadi orang jahat, di dalam hatiku tetap ada dia seorang perlahan suara nona bok, tetapi tetap nadanya. Ye Yong mengangguk, ia membalas mencekal erat tangan orang. Mereka berdua berendeng di bawah pohon itu, hati mereka bersatu padu. Cuma sebentar Oye oh yang berpikir, ia pulangi piasu orang. "Ini aku kembalikan," katanya. Liam Chu sebaliknya menolak. "Katanya, ini kepunyaan engkocengmu Chengmu itu, ini harus menjadi kepunyaanmu, bukan kepalang girangnya Oye oh Yong." Ia simpan pula piasu itu. "Enci, kau baik sekali," katanya, bersyukur. Ia lantas berniat memberikan sesuatu apa tetapi ia tidak ingat ia punya barang yang berharga untuk tanda Meta Maka ia menanya, Enci, kau datang ke selatan ini seorang diri untuk urusan apakah? Maukah kau menerima bantuan adikmu ini? Mukanya Liam Chu bersemu merah. Tidak ada urusan yang penting, sahutnya. Kalau begitu, mari aku mengajak kau menemui Ang Cit Kong, kata Oe Ye Yong. Liam Chu menjadi sangat girang. Cit Kong ada di sini tanyanya cepat. Oh Ye Yong mengangguk, lantas ia berlompat bangun seraya menarik tangan orang. Justru itu di atas pohon terdengar suara berkeresek, lalu terjatuh selemar kulit kayu, di susu mana berkelebat satu bayangan seorang, inak berlompatan di atas pohon-pohon di dekat situ, lantas lenyap. Dengan heran Oye yang jumput babakan pohon itu, di situ ia lihat sebaris huruf bertuliskan jarum, bunyinya, dua nona yang baik sekali. Yang Cie, apabila kau main gila pula, Cit Kong ingin menggaplokmu beberapa kali di bawah itu tidak ada tanda tangannya, cuma gambaran sebuah cupu-cupu. Tahulah ya, itu ada perbuatannya Ang Cit Kong, maka tahu juga ia, segala sepak terjangnya sudah ketahuan si kepala pengemis itu ia jengah sendirinya. Tapi ia ajak Liam Chu kerima, di sana ia tak tampak Cit Kong terpaksa mereka balik ke pondokan. Kwe E Cheng sudah kembali dari belakang bukit, heran ia melihat O Ye Yong bergandengan tangan bersama Liam Chu. Encibok, apakah kau dapat melihat ke guruku beramai? Ia tanya. Aku telah berpisahan dari gurumu itu, menjawab Liam Chu. Mereka telah berjanji untuk bertemu pula di Yan Ia Lau Riki Hin pada Pegwe E Tiong Chiu. Baik-baikkah mereka semua tanyanya? Jangan khawatir, Kwe E Si Heng, sahut Liam Chu. Tersenyum. Mereka semua tidak mendongkol karena perbuatanmu itu. Tidak lega hatinya Kwe E Seng, yang menyangka gurunya semua pasti gusar sekali. Karena ini ia menjadi tidak bernapsu dahar dan minum, ia duduk berdiam saja. Liam Chu sebaliknya menanya Oye Yong Kero bagaimana mereka bertemu dengan Ang Chit Kong. Oye Yong memberikan keterangan dengan jelas. Kau sangat beruntung, adikku, kata Liam Chu, seraya menghela napas. Kau dapat berkumpul begitu lama bersama dia, sedef aku sendiri, bertemu pun susah tapi diam-diam ia melindungimu, Encik, Oeye yang menghibur. Kalau tadi aku benar-benar mencelakai kau, dia tentu bakal turun tangan menolongi padamu. Liam Chu mengangguk, ia membenarkan. Kue E Cheng mendengar pembicaraan orang, ia heran. Yang Cie, bagaimana tanya? Kenapa kau hendak mencelakai Cibok? Bok? Oeye Yong menoleh sambil tersenyum. Tidak dapat aku menerangkan kepadamu, sahutnya. Dia takut, dia takut, kata Liam Chu tertawa. Ia pun likat, ia tidak berani bicara terus. Oe Ye Yong mengitik, kau berani menceritakan atau tidak katanya. Liam Chu mengulurkan lidahnya. Mana aku berani sahutnya? Maukah aku bersumpah? Cis Oe Ye Yong berludah. Tapi mukanya kembali menjadi merah. Ia malu sendirinya kapan ia ingat tadi sudah memaksa nona itu bersumpah untuk dinikahi Kwe E Cheng. Kwe E Cheng tidak tahu hati orang tapi ia senang melihat mereka rukun sekali. Habis bersantap bertiga mereka pergi ke rimba berjalan-jalan. Di sini Oye Yong tanya bagaimana caranya Liam Chu bertemu dengan Ang Chit Kong hingga ia diajarkan silat. Itu waktu aku masih kecil, menyahut Liam Chu bercerita. Pada suatu hari ayah ajak aku pergi ke Pian Liang, di sana kita ambil tempat di penginapan. Itu hari aku keluar untuk main-main di depan pintu, aku lihat dua orang pengemis rebah di tanah, tubuh mereka berlumuran darah bekas bacokan, tidak ada orang yang memperdulikan, rupanya mereka jijik atau jari. Aku mengerti, memotong Yong. kau tentu baik hati, kau rawat mereka. Aku tidak bisa mengobati mereka tetapi karena kasihan, aku pepayang mereka ke kamar ayah, aku cuci lukanya dan membalutnya, Liam Chu melanjutkan. Ketika ayah pulang dan aku tuturkan apa yang aku lakukan, ayah menghela nafas dan memuji aku. Ia pun kata, dulu juga istrinya murah hati seperti aku. Kemudian ayah memberikan beberapa cel perak kepada kedua pengemis itu untuk mereka membeli obat. Mereka menerima seraya mengucap terima kasih dan lantas pergi. Selang beberapa bulan, kami tiba di Sinyang. Kebetulan sekali, aku bertemu kedua pengemis itu, waktu itu luka mereka sudah sembuh. Mereka mengajak aku ke sebuah kuil rusak, di sana aku bertemu sama Ang Chit Kong. Dia memuji aku, lantas ia mengajari ilmu silat Po kun itu. Baru tiga hari, aku sudah dapat memahamkan. Di hari keempat, aku pergi ke kuil tua itu, ternyata Lo Jin Kei -e sudah pergi, dan selanjutnya aku tidak pernah bertemu pula dengannya. Oe Ye Yong ketarik hatinya. Chit Kong telah mengajarkan banyak padaku, Enci, ia berkata. Kalau kau suka, aku nanti turunkan beberapa di antaranya padamu. Mari kita berdiam di sini untuk belasan hari. Umpama kata Chit Kong ketahui perbuatanku, tidak nanti ia gusar. Terima kasih adik, kata Liam Chu. Sekarang ini aku ada punya urusan sangat penting, tidak ada tempo luangku. Nanti saja, biarnya kau tidak mengajari, aku sendiri yang akan minta padamu. Sabar dan lembut kelihatannya Liam Chu dari luar, tetapi sekali ia berkata, ia membuatnya orang bungkam. Begitulah We Ye Yang, tadinya ia ingin menanya keterangan, Lalu ia batal sendirinya. Pagi itu Liam Chu pergi seorang diri, ia pulang di waktu sore, Romania gembira. Oeyye Yong lihat itu, ia pura-pura pilon. Malam itu berdua mereka tidur dalam satu kamar. Oeyye Yong naik lebih dulu ke atas pembaringannya. Diam-diam mencuri lihat orang duduk menghadapai lampu seraya menunjang dagu, seperti lagi berpikir keras. Ia menutup matanya rapat-rapat untuk berpura-pura pulas. Berselang beberapa saat, Liam Chu mengeluarkan serupa barang dari buntalannya, dengan lembut barang itu diciumi berulang-ulang, dibuatnya men di tangannya, dipandangi lama. Samar-samar Yong melihat seperti sepotong sapu tangan sulam. Tiba-tiba Liam berbalik, tangannya mengebaskan barang di tangannya itu. Yong kaget, lekas-lekas ia meram. Ketika ia mendengar siuran angin perlahan-lahan, ia membuka matanya sedikit akan mengintai. Ia dapatkan Liam Chu, jalan mundar Mandir di depan pembaringan. Lengannya dilibatkan barang yang tadinya dia buat main itu. Nyatalah itu adalah juliran jubahnya Wanyon Kang yang didapat pada harian mereka. Ibu Nona Bok tersenyum, rupanya dia membayangi kejadian di harian itu, dan hatinya berbunga. Begitulah satu kali ia menendang, lain kali kepalanya melayang, alisnya bergerak-gerak. Oeyeyong Yong terus berpura-pura, tapi setiap waktu ia mengintai. Ia lihat orang datang dekat sekali padanya dan menatap mukanya. Ia mendengar orang menghela nafas dan berkata dengan perlahan, "Kau cantik sekali!" Mendadak, nona itu membalik tubuh, ia pergi ke pintu dan membukanya, atau di lain saat ia sudah berada di luar melompati tembok pekarangan dan pergi. Oh Yong heran bukan main. Ia lompat turun, lantas ia keluar untuk menyusul. Ia lihat orang lari ke arah barat. Ia menguntit. Tentu saja ia berhasil karena ia dapat berlari-lari dengan cepat. Ia hanya menjaga agar ia tidak diketahui Nona Sibok itu. Liam Chu pergi ke pasar menaiki sebuah rumah Sesudah melihat keempat penjuru, dia pergi ke selatan di mana ada sebuah lauteng paling tinggi. Setiap hari Oye Yong pergi berbelanja ke pasar, ia tahu itulah rumah keluarga Chiyo, hartawan terbesar di tempat itu. Ia menjadi heran dan menduga-duga apa mungkin Liam Chu membutuhkan uang. Sebentar saja keduanya sudah sampai di samping rumah keluarga Chiyo itu. Dari situ terlihat di depan rumah ada sinar terang dari dua buah lentera besar, yang bertuliskan huruf-huruf air emas, utusan negara Kim. Di bawah itu, di muka pintu, ada berjaga-jaga empat serdadu Kim dengan tangannya mencekal golok. Liam Chu pergi ke belakang di mana keadaan sunyi, tapi ia masih mencoba menimpuk dengan batu, untuk mencari tahu di situ ada orang yang jaga atau tidak. Setelah itu ia lompati tembok masuk ke pekarangan dalam. Ia jalan di antara pohon-pohon bunga, di gunung palsu. Oeyeyong Yong terus menguntit. Liam Chu pergi ke jendela sebuah kamar timur, di situ di kertas jendela terlihat bayangan seorang lelaki, yang tengah berjalan mondar mandir. Sinona menjublak mengawasi bayangan orang itu. Oeye yang menduga, ia tapinya tidak sabaran. Baik aku masuk dari lain sebelah, aku totok roboh. Orang itu, supaya ia kaget, pikirnya. Ia anggap nona. Bok terlalu ragu-ragu. Di saat ia hendak membuka jendela, untuk berlompat masuk, ia dengar pintu dibuka, lalu seorang bertindak masuk. Orang itu memberi kabar bahwa menurut warta, utusan raja yang bakal menyambut yaitu Toan Chiang Kun yang berpangkat komandan tentara akan tiba rusa. Orang di dalam itu menyahuti, lalu si pembawa kabar mengundurkan diri pula. Terang ini adalah utusan negara Kim, kalau begitu Encibok ada punya maksud lain, Oeye yang berpikir, aku tidak boleh semerono. Ia lantas membasahkan kertas jendela, buat membuat sebuah lubang kecil, untuk mengintai ke dalam. Ia heran berbareng gembira. Orang di dalam kamar itu adalah si pangeran muda Wanyen Kang, tangannya memegang serupa benda hitam yang tengah dibuat men sembari ia jalan mundar-mandir, matanya mengawasi wungan, entah apa yang dipikirkannya. Tempo pangeran itu datang dekat ke api, -E yang melihat tegas barang itu adalah kepala tembok yang sudah karatan, masih ada sisa sedikit gagangnya. Nona Oye ini tidak tahu tombak itu adalah tombak warisannya Yo Sim, ayahnya si pangeran, ia hanya menduga, Liam Chu tentu ada hubungannya dengan itu. Ia tertawa di dalam hatinya dan berpikir, kamu lucu. Yang satu membuat men juiran jubah, inak lain membuat men ujung tombak. Kamu berada begini dekat satu sama lain, kenapa kamu bagaikan terpisah antara ujung dunia? Tanpa merasa, ia tertawa. Wanyan Kang dapat dengar suara itu, ia terperanjat. Siapa ia menanya seraya mengebas mati api lilin? Oe Yong tidak menyahuti, hanya ia melompat kepada Liam Chu, sebelum nona bok mendusin, ia sudah ditotok hingga tidak dapat bergerak lagi. Baru setelah itu sembari tertawa ia berkata, Encik, jangan khawatir, jangan sibuk. Nanti aku antarkan kau kepada kekasihmu itu. Wan Yon Kang telah membuka pintu untuk keluar ketika ia mendengar suara tertawa satu nona sambil terus berkata, inilah kekasihmu datang, lekas menyambut dia ia terkejut, tapi ia mesati menantang kedua tangannya, karena ada tubuh yang ditolak kepadanya, hingga ia mesti memeluk orang itu juga. Itulah tubuh yang lemas. Sinona tadi lompat ke tembok, Sembari tertawa, dia berkata pula, Enci, bagaimana nanti kau membalas budiku sesaat kemudian, suara itu lenyap, lenyap bersama orangnya. Di saat itu juga, tubuh yang lemah itu bergerak, jatuh ke lantai. Wanyan Kang heran, ia kaget hingga ia mundur. Ia berkhawatir sudah melukai orang. Apakah kau masih ingat aku? Ia dapat jawaban yang perlahan sekali. Ia kenali suara itu, ia terperanjat. Kau katanya. Oh, memang aku, sahutnya Liam Chu. Apakah ada orang lain bersamamu tanya Seng Pangeran lagi? Yang tadi itu adalah sahabatku yang nakal dan jahil, dia menguntit aku di luar tauku, jawab Seng Nona. Wanyan Keng masuk ke dalam, ia menyalakan api. Nona mari masuk ia mengundang. Liam Chu bertindak masuk sambil bertunduk, Terus ia duduk di sebuah kursi. Ia tunduk terus dan membungkam, cuma hatinya berdebaran. Wanyan Kang mengawasi orang yang agaknya kaget dan girang, mukanya sebentar pias sebentar merah. Itulah kelikatannya seorang nona tentu saja hatinya pun memukul. Ada apa malam-malam kau datang mencari aku? Ia menanya akhirnya. Liam Chu tidak menyahuti. Wanyan Kang ingat kematian hebat dari ayah dan ibunya, tanpa merasa ia menjadi mengasihani nona ini. Adik, katanya kemudian, karena ayahmu telah menutup mata, selanjutnya kau baik tinggal bersama-sama aku. Aku nanti anggap kau sebagai adik kandungku. Aku adalah angka angkat ayah, bukan anak kandung, kata Liam Chu. Wan Kang sadar. Dia berbicara terhadap aku, pikirnya. Di antara kita jadinya tidak ada hubungan darah, ia ulur tangannya mencekal tangan kanan si nona. Ia tersenyum. Liam Chu merah pula mukanya, ia berontak perlahan tetapi tangannya tak terlepaskan. Ia tunduk, ia membiarkan tangannya itu terus dipegangi. Hati Wan Kang berdebaran. Ia ulur tangan kirinya, dan merangkul leher si nona. Inilah untuk ketiga kalinya aku memeluk kau, ia berbisik di kuping orang. Yang pertama di gelanggang pibu, yang kedua kali di luar kamar. Adalah kali ini kita ada bersama tanpa orang ketiga. Liam Chu mengasih dengar suara perlahan hatinya berdebar bukan main. "Kenapa kau mencari aku?" ia mendengar pula si pangeran bertanya. "Semenjak dari kota raja aku mengikuti kau," menyahut si nona. "Setiap malam aku mengawasi tubuhmu dari antara jendela, aku tidak berani" Aku tidak mempunyai ayah dan ibu lagi. Jangan kasihasiakan aku," kata pula Liam Chu. Kemudian suaranya sangat perlahan. Pangeran itu mengusap-usap rambut orang yang bagus. "Kau jangan khawatir," katanya. "Untuk selama-lamanya, aku adalah kepunyaanmu, dan kau pun untuk selama-lamanya kepunyaanku. Tidakkah itu bagus?" Liam Chu puas sekali. Ia mendongak menatap wajah pemuda itu. Ia mengangguk pasti aku akan nikah dengan kau, katanya. Kalau di belakang hari aku mensia-siakan kau, biar aku terbinasa di antara bacokan-bacokan golok, biar aku mati tidak utuh bersumpah seng pemuda. Liam Chu menangsi saking terharu. Meski aku adalah seorang nona kangou, aku bukannya satu manusia rendah, ia berkata. Jikalau kau benar mencintai aku, kau juga mesti menghargainya. Seumurku, aku tidak berpikiran lain, meskipun leherku ditandalkan golok, absti aku akan mengikuti kau, perlahan suara si nona tetapi tetap. Mau tidak mau, Wanyan Kang jadi menaruh hormat. Adikku, kau baik sekali, ia berkata. Terbuka hati Liam Chu, ia tertawa. Ia kata, aku akan menantikan kau di rumah ayah angkatku di Guki. Cundi Liam An, Sembarang waktu kau boleh kirim orang perantaraanmu melamar diriku, ia berhenti sebentar, baru ia meneruskan, selama kau tidak datang, seumurku aku akan menantikan kau. Jangan bersangsi, adikku, kata Wanyan Kang. Setelah selesai tugasku, aku nanti menyambutmu untuk kita menikah. Liam Chu tertawa, ia memutar tubuhnya, bertindak keluar. Jangan lantas pergi, adikku Wanyen Keng memanggil. Mari kita beromong-omong dulu. Nona itu berpaling tetapi tindakannya tak dihentikannya. Wanyen Keng mengantar dengan matanya sampai orang melompati tembok, ia berdiri menjublak, kemudian barulah ia balik ke kamarnya. Ia lihat tombaknya di mana masih ada air mata si Nona. Ia merasakan dirinya sedang bermimpi. Bab 27 Orang tapak daksa dari Danau Tai O, Oe Ye Yong pulang ke pondokannya untuk terus tidur. Ia puas karena ia merasa sudah melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Begitulah, ia tidur dengan nyenyak. Ketika besok paginya ia mendusin, ia tuturkan pada Kwe E Cheng apa yang ia lakukan itu. Si anak muda pun senang. Keduanya lantas sarapan, terus mereka memasang ngomong. Tunggu punya tunggu, Sampai bersantap tengah hari, Liam cuma sih belum kembali. Baiklah, kita tidak usah menantikan dia. Kita berangkat sekarang, Oie, yang mengajak. Akhirnya, kue E Cheng setuju. Mereka pergi ke pasar untuk membeli seekor kedelai. Di waktu mereka mulai berangkat, sengaja mereka memutar ke rumah keluarga Cio. Di sana sudah tidak ada lagi lentera tanda dari peruntusan negara. Kim rupanya, Wan Kang sudah berangkat. Hal ini melegakan hatinya kedua anak muda itu. Dalam perjalanan ini, Oye Yong menyamar sebagai seorang pemuda, senang ia berpesiar. Mengikuti saluran Sunagi Oenho, mereka menuju ke selatan. Kuda mereka kuat jalannya, keledai yang mereka beli pun cukup tangguh. Dengan begitu, walaupun tidak terburu-buru, mereka juga dapat berjalan lekas. Pada suatu hari mereka tiba di Gyehin. Suatu tempat pembuatan barang tembikar yang kesohor, di situ mereka menyaksikan aneka warna barang-barang itu. Inilah pemandangan yang lain dengan pemandangan di lain-lain tempat. Jalan lebih jauh ke timur, tak lama tibalah mereka di Telaga tai O, pusat tumpahnya air dari tiga kota timur dan selatan. Luasnya telaga sekitar 500 li, maka itu juga dinamakan Ngowow atau Danau Lima. Hatinya kue E Cheng tertarik. Belum pernah ia melihat air seluas itu. Ia berdiri berendeng bersama Oe Ye Yong di tepian, tangan mereka berpegangan satu pada lain. Tanpa merasa ia berseru kegirangan. Mari kita main-main di air, Oe Ye Yong mengajak. Pemuda itu setuju, dari itu mereka hampirkan perkampungan nelayan, di sebuah rumah mereka menitipkan kuda dan keledai mereka, lalu mereka meminjam sebuah perahu kecil, hingga di lain saat mereka sudah mengagayuh di permukaan air, meluncurkan perahu itu, meninggalkan tepian. Dari perahu, mereka sekarang dapat melihat sekitarnya, yang agaknya jadi terlebih luas lagi. Rambut dan baju Oeyeyong dipermainkan angin keras. Ia gembira sekali, sambil tertawa ia berkata, Dulu hari Ho Antaihou telah menaiki perahu bersama-sama si Sie Pesiar di Danau Lima ini, dia sungguh cerdik sekali. Mati tua di sini bukankah ada lebih menang daripada seumur tahun repot sebagai pembesar negeri? Kue E Cheng tidak tahu riwayatnya Ho Antaihou itu. Yang Cie, coba kau tuturkan tentang Ho Antaihou dan si itu, ia minta. Oe Ye Yong suka memberikan keterangan. Maka ia menutur tentang Huan Taihu atau Menteri Huan itu yang bernama Li, yang pandai, hingga ia berhasil membantu Raja Wat menuntut balas membangun negara, tetapi sesuat berhasil, ia kenal batas, dia mengundurkan diri bersama-sama si Ye, akan hidup dalam kesunyian dan ketenangan di Telaga Tai O ini. Pandai ia menutur hingga pemudanya menjadi kesemsem saking tertarik harinya. Benar-benar Hoan Li itu cerdik, kata si pemuda. Kemudian, tidaklah demikian dengan Ngou Chusi dan Bun Chiong, sampai hari ajalnya mereka masih bekerja setia untuk negara. Sukar dicari orang-orang seperti mereka itu, memang berkata Si Nona. Ini dia yang disebut negara adil, tak berubah. Itulah kegagahan negara buruk, sampai mati tak berubah, itulah kegagahan. Kue E Cheng tidak mengerti apakah artinya itu. Ia menanya, "Itu artinya di dalam negeri, bijaksana, kau menjadi pembesar negeri, kau tetap tidak berubah kejujuranmu semenjak bermula di dalam negara buruk, kau berkorban jiwa raga, kau tetap tidak merusak kehormatan dirimu. Itu pun satu laki-laki sejati." Kue E Cheng mengangguk, yang cie, "Care, bagaimana? Maka kau dapat memikir demikian." Ia bertanya pula. Aha, Yong tertawa. Kalau aku yang dapat memikir begitu, bukankah aku telah berubah menjadi nabi? Itulah ujar-ujarnya, nabi Konghucu. Di waktu aku amsi kecil, ayah paksa aku membacanya. Sungguh banyak aku tidak mengerti. Kue e Cheng menghela napas. Coba aku bersekolah, pastilah aku ketahui itu semua. Sebaliknya, aku menyesal telah belajar surat, berkata Oe Yong. Coba ayah tidak memaksa aku bersekolah, melukis, menawuhim, hanya aku dibiarkan menyakinkan ilmu silat, pasti kita tak usah takut tibwe e Tiau hang dan sisi siluman bangkotan sini itu. Asyik mereka pasang ngomong tanpa merasa perahu mereka sudah meninggalkan tepian belasan li. Di dekat mereka, mereka melihat sebuah perahu kecil di mana seorang nelayan bercokol di kepala perahunya sedang mengail ikan sambil kepalanya ditunduki, hingga dia nampak seperti lukisan gambar saja. Mereka bicara terus, ketika mereka berpaling kepada si nelayan, dia tetap duduk tak bergerak. Sungguh dia sabar dan ulet sekali kata Oye Yong tertawa. Kemudian di antara desiran angin dia bernyanyi, dari gembira menjadi sedih. Sebab ia menyanyikan syair naga air. Ia bernyanyi baru separuh, tiba-tiba terdengar sambutan yang serupa, yang kemudian ternyata adalah suara si tukang pancing ikan itu. Oh -e Yong terbengong. Eh, kau kenapakah tanya gue E Cheng heran? Itulah nyanyian yang sering dinyanyikan ayahku. Menyahut si nona. Aku heran seorang tukang pancing di sini pun dapat menyanyikan itu dan suaranya pun bersemangat tetapi pun bernada duka. Mari kita lihat. Mereka mengayuh, akan menghampirkan tukang pancing itu, siapa justru telah berhenti memancing dan menyimpan pancingnya serta ia mengayuh perahunya pergi. Ketika kendaraan air mereka berpisah beberapa tombak lagi, tukang pancing itu terdengar berkata, di tengah telaga bertemu sama sepasang tetamu mulia, aku girang sekali. Sudikah kalau aku mengundang kalian bersama meminum marak? Cuma kami khawatir mengganggu Lotiang, Oh yang menyahuti. Ia heran untuk kata-kata rapi dari si tukang pancing itu. Tidak sama sekali, malah aku bergirang. Silahkan. Dia itu mengundang pula. Dengan beberapa kali mengayuh pula, Oyeyong oh merapatkan perahunya kepada perahu si nelayan itu, bersama Kwee E Cheng ia pindah perahu, habis menambat perahunya sendiri kepada perahu orang, mereka memberi hormat. Nelayan itu membalasi sambil berduduk terus. Maaf, Jiwi, kakiku sakit, tidak dapat aku bangun berdiri, katanya. Jangan merendah, Yang, berkata muda mudi itu. Mereka mendapatkan orang berusia 40 lebih, mukanya kurus, mirip orang yang lagi menderita sakit berat, tubuhnya jangkung, meski berduduk, ia jauh lebih tinggi dari Kwee Cheng. Ia tidak bersendirian. Di buntut perahu ada satu kacung lagi mengipasi perapian, di mana ia tengah memanasi arak. -e -ye Yong perkenalkan si mereka, bahwa saking gembira mereka bermain perahu. Ia memohon maaf yang mereka sudah mengganggu ketentraman si nelayan. Kau merendah, kata si nelayan tertawa. Aku siliok. Apa jiwi berdua baru pertama kali ini pesiar di telaga ini? Benar, sahut kue e -cheng. Kedua pemuda ini, sebab Ye menyamar lantas diundang minum dan dahar sayur mayur yang terdiri dari empat rupa. Mereka mengucap teriam kasih, mereka minum dan dahar bersama. Nyata araknya wangi dan sayurnya pun lezat, mesti itu masakan orang Hartawan. Xiao Ko, kau muda sekali, tapi pandai kau menyanyikan syair naga air itu, si orang ciliok itu memuji. Lo Tiang pun sama juga OE yang membalasi. Keduanya lantas bicara hal syair itu, dua-duanya gembira. Kue E Cheng tidak mengerti hal syair, ia membungkam, ia cuma kagum. Ketika itu terlihat mega berkumpul. Si orang Shuliok itu mengundang kedua tetamunya berkunjung ke rumahnya untuk berdiam beberapa hari. Ia kata rumahnya itu di tepi telaga. Bagaimana, Engko Cheng Oe Ye Yong tanya kawannya. Belum lagi Kue E Cheng menyahuti, si orang Shiliok itu sudah berkata pula bahwa rumahnya dekat dan di sana ada puncak yang indah. Jiwi tengah pesiar, maka itu, jangan kau menampik, ia mendesak. Kalau begitu, Yang Cie, mari kita membuat berabe Tuan Liok akhirnya Kue E Cheng menjawab kekasihnya. Ia pun mengucapkan terima kasih, Si orang silih itu girang. Ia terus menyuruh kacungnya mengayuh sampai di tepian langit. Mulai gelap, kue E Ceng kata ia hendak membayar pulang dulu perahunya, sedang di rumah si tukang perahu ada kuda dan keledainya. Hendak binatang itu dititipkan terus. Tidak usah, kata si orang silih mencegah. Di sini semua kenal aku. Hal itu biar dia saja yang mengurusinya. Dia menunjuk kacungnya. Kudaku nakal, kata kue E Cheng. Kalau begitu, baiklah. Nanti aku menanti di gubuku, kata si orang Siliok itu. Dia tertawa, lantas dia mengayuh perahunya, lenyap di antara pohon-pohon yang liu, tapi kacungnya ikut kue E Cheng dan Oyeyong memulangi perahu dan mengambil kuda serta keledai mereka. Kemudian mereka mesti berjalan berliku-liku akan sampai di rumah si orang Siliok yang merupakan suatu rumah besar dengan pekarangan yang lebar luas. Untuk tiba di muka pekarangan, mereka mesti melintasi dulu sebuah jembatan tunggu. Muda-mudi itu saling mengawasi, kagum karena rumah orang itu. Di muka pintu, kedua tetamu ini disambut seorang muda umur 20 lebih yang membawa empat budak. Ia kata ia diutus ayahnya untuk menyambut. kue -e Cheng membalas hormat ia mengucap terima kasih. Ia melihat pemuda itu mengenakan jubah panjang, wajahnya mirip payahnya, cuma tubuhnya besar dan kekar. Ia lantas minta belajar kenal. Pemuda itu menyebutkan namanya, Ko An Eng. Sembari berbicara mereka bertindak masuk. Memasuki hingga tiga ruangan. Kedua tetamu ini menjadi terlebih kagum. Rumah itu indah tiang-tiangnya terukir. Lekas silahkan tetamu masuk lantas terdengar suaranya si orang Shilyok yang berada di ruang belakang. Ayahku terganggu kakinya, sekarang ia menantikan di kamar tulis timur, Koan Eng memberitahu. Mereka melintasi pintu angin, lantas mereka lihat pintu kamar tulis yang dipentang. Di dalam situ si nelayan duduk di atas pembaringannya. Sekarang ia tidak dandan lagi sebagai tukang pancing, hanya mengenakan pakaian mahasiswa atau sastrawan, tangannya mencekal kipas. Ia menyambut dengan gembira, sambil tersenyum, ia pun lantas mengundang duduk. Ko An Eng tidak berani duduk bersama, ia berdiri di samping. Dua tetamu itu mengagumi kamar tulis itu, yang banyak kitabnya serta juga rupa-rupa barang kuno, tetapi Oe Ye Yong terbengong ketika ia melihat sepasang lian di tembok, bunyinya dalam tumpukan pakaian menyimpan pedang mustika dan dalam suara seruling dan tambur ada tetamu tua. Ia heran untuk kata-katanya. Itulah kata-kata yang suka disenandungkan ayahnya. Di bawah lian itu tertulis nama penulisnya berikut keterangannya, Coretan Gou Hoat Jin selama dalam sakitnya. Kata-kata Gou Hoat Jin itu berarti orang tapak daksa dari Tai O. Ia menduga, Si orang tapak daksa itu tentulah cuan rumah Shiliok ini. Bukankah ia lagi menderita sakit kaki? Cuan rumah heran. Bagaimana pandanganmu tentang lian itu? Laut ke ia menanya. Kalau aku mengaco, harap Chiung Chu tidak buat kecil hati, sahut Oe Yeong. Ia sekarang memanggil Chiung Chu sama dengan cuan rumah. Ia katalian itu mengandung kemurkaan dan penasaran, sedang tulisannya bagus dan keren. Ia anggap orang telah menyimpan pedangnya untuk hidup menyendiri di tempat sepi. Mendengar itu, cuan rumah menghela nafas, ia berdiam. Aku masih muda dan tidak tahu apa-apa, aku telah sembarangan omong, harap Chun Chu suka memaafkan, berkata Oe Ye Yong. Jangan mengucap demikian, Oe Ye Lao Tue, berkata Liok Chun Chu. Apa yang tersimpan di dalam hatiku berulah hari ini dapat dilihat orang seorang sebagai kau, maka bisalah dibilang, kaulah orang yang paling mengenal aku selama hidupku ini. Lalu ia menoleh kepada putranya, menyuruh lekas menyiapkan barang hidangan. Oe Ye Yong dan Kue E Cheng meminta tuan rumah jangan membuat berabe tetapi tuan rumah yang muda sudah lantas mengundurkan diri. Lao e? pandanganmu tajam, kau mestinya dari keluarga terpelajar, mungkin ayahmu ada seorang sastrawan besar, berkat tuan rumah. Entah siapa ayahmu itu, bolahkah aku mengetahui nama besarnya yang mulia? Aku tidak mengerti apa-apa, Xiong Chu terlalu memuji, menyahut Ye Yong. Ayahku cuma membuka rumah perguruan di kampung halaman. Cuan rumah itu menghela napas. Orang terpelajar tak menemui nasibnya yang baik, sejak dahulu hingga sekarang sama saja, katanya. Oh ye lao te, kita ada bagaikan sahabat lama, maka itu aku ingin minta kau melukis sesuatu untukku, sebagai tanda peringatan. Sudikah kau meluluskannya? Oh ye yang tersenyum. Oh, chung cu katanya. Coretan buruk, cuma-cuma akan membuat kotor mati chung chung saja mengetahui orang suka meluluskan, cuan rumah. Menjadi sangat girang, ia suruh kacungnya lekas menyediakan perabot tulis. Si kacung sendiri yang menggosokkan baknya. Oe Yong tidak menampik lagi, cuma berpikir sebentar, lantas ia melukiskan gambarnya seorang mahasiswa usia pertengahan lagi berdiri di latar tengah sedang berdongak sambil menghela pas memandangi si putri malam yang cahayanya terang permai, Mahasiswa itu agaknya kesepian, tetapi tangannya dia memegangi gagang pedang, Romanya keren. Di samping lukisan itu dituliskan syair Xiao Tiong San dari Gakkhui. Sebagai tanda tangan ia menyebutkan dirinya si anak muda Xiao Aye. Liok Chun Chiu girang sekali, ia memuji dan mengucapkan terima kasih. Ia senang dengan gambar itu. Habis bersantap mereka kembali ke kamar tulis, akan pasang ngomong pula. Chuan Rumah menyebutkan halnya kedua gua Tiokong dan Sian Koan. Ia minta kedua tetamunya tinggal beberapa hari lagi untuk menjenguk kedua gua itu. Sekarang silahkan Jiwi beristirahat, katanya Chuan Rumah akhirnya. Kue E Cheng dan Oye Yong mengucap terima kasih, mereka berbangkit. Untuk mengikuti kedua bujang yang membawa lentera, yang hendak mengantar ke kamar yang telah disediakan untuk mereka. Selagi lewat di ambang pintu, Oh yang mendengar, maka terkejutlah ia menampak di atas pintu ada delapan lembar besi merupakan petua. Tapi ia tidak bilang suatu apa, ia mengikuti terus pengantarnya itu. Kamar yang disediakan diperaboti lengkap, pembaringannya dua. Kedua bujang menyediakan ketika hendak mengundurkan diri mereka memberitahu apabila perlu apa-apa, kedua tetamunya boleh membunyikan kelenengan, yang diikat di pinggiran pembaringan. Kemudian mereka memesan agar di waktu malam jangan kedua tetamunya itu pergi keluar. Engko Cheng, lihat, tempat apa ini, berbisik Oaye Yong setelah kedua bujang menutup pintu kamar dan berlalu. Kenapa kita dilarang keluar di waktu malam? Rumah ini luas sekali pekarangannya, berliku-liku juga, mungkin dikhawatirkan kita kesasar, sahut kue E Cheng. Bagaimana engkau lihat tuan rumah kita si Nona menanya pula. Dia mirip perwira yang telah mengundurkan diri jawab si anak muda. Tidak salah. Dia tentu mengerti ilmu silat, bahkan lihai. Kau lihat tidak tadi itu patkua besi di atas pintu kamar tulis? Patkua besi? Apakah itu tanya si pemuda? Itulah senjata yang menjadi alat untuk meyakinkan ilmu Pek Hong Chiang, latihan memukul. Udara kosong. Ayah pernah ajarkan aku ilmu itu, aku bosan, selang beberapa bulan, aku mengapalkannya siapa tahu, di sini aku melihat alat itu. Kelihatannya Liok Chiu tidak bermaksud jahat, maka itu apabila dia tidak membilang sesuatu apa, kita baik perpura-pura pilon. -e Ye Yong tersenyum, lalu tangannya mengebas kelilin, memadamkan api. Tanganmu sungguh lihai kue e Cheng memuji perlahan. Yang Cie, adakah ini Pek Hong kyang? Cuma sebegini pelajaranku, Oeye Yong tertawa. Ini ada untuk main-main, buat dipakai menyerang orang, tidak dapat. Sampai di sini, keduanya tidur. Mereka belum puas ketika kuping mereka dapat menangkap suara bagaikan orang meniup trompet kulit keong, terdengarnya samar-samar, tandanya jauh suara itu, kemudian datang suara yang menyambutnya, tanda trompet itu dibunyikan bukan oleh satu orang. Suara menyambut itu pun samar-samar. Engko Cheng, mari kita lihat, aye Yong mengajak, suaranya perlahan. Ia heran sebab trompet itu terang saling sahutan. Lebih baik kita jangan keluar, khawatir terbit gara-gara, sahut si pemuda. Siapa bilang untuk menerbitkan gara-gara? Aku mengatakan untuk melihat, jawab si nona bersikeras. Kue e Cheng terpaksa menurut, maka dengan berhati-hati keduanya membuka jendela, untuk melongok dulu keluar. Di paseban terlihat beberapa orang dengan lentera, beberapa lagi pergi datang, agaknya repot. Di atas genteng pun ada tiga empat orang lagi mendekam. Di antara terangnya lentera, terlihat nyata orang pada membekal senjata tajam. Tidak lama, semua orang itu pergi keluar. Oe Ye Yong heran, ingin ia mencari tahu, dari itu ia. Tarik tangan gue E Cheng pergi ke jendela sebelah barat. Di luar situ tidak ada orang, keduanya lompat keluar. Karena kegesitannya, mereka tak terlihat orang-orang di atas genting itu. Dengan memberi tanda dengan tangannya, Si Nona mengajak kawannya jalan mutar ke belakang. Jalanan di situ dari timur belok ke barat, berliku-liku. Heran adalah setiap paseban di tikungan, modelnya sama. Maka dalam beberapa belokan saja, tak dapat dibedakan lagi mana timur mana barat, mana selatan mana utara. Tapi Si Nona lihai ia maju terus dengan cepat, tidak pernah ia bersangsi. Pernah nampaknya di depan tidak ada jalanan tetapi ia menobloskan gunung-gunungan. Heran kue e ceng setibanya mereka di sebuah lorong yang agaknya buntu tetapi si belakangnya pintu angin nyata ada sebuah tempat tenang dan indah. Hingga ia kata pada kawannya, yang ciet, rumah ini aneh, care bagaimana kau kenal jalanannya semua? E Ye Yong tidak menjawab, dengan tangannya ia memberi tanda supaya si pemuda tutup mulut. Mereka melalui beberapa tikungan, baru mereka tiba di tembok belakang. Di situ si Nona menekuk-nekuk tangannya, ia maju beberapa tindak, kemudian Kwe E Cheng dengar ia menyebutnya perlahan, Cit 1, Tun 3, Ie 5, Hiu 7, Kun, yang ia tak mengerti, akan akhirnya si Nona kata sembari tersenyum, Cuma di sini ada jalan keluar, yang lainnya penuh dengan alat rahasia, habis berkata, ia lompat naik ke tembok. Kue E Cheng lantas mengikuti. Pekarangan ini diatur menurut Patkwa, Aye -e Yong memberi keterangan. Inilah keahlian ayahku. Liok Chun Chu bisa menyulitkan orang lain, tidak aku dan ia agaknya puas sekali. Keduanya naik di tanjakan bukit kecil di belakang, Memandang ke arah timur, mereka-mereka melihat sebarisan lentera obor yang menuju ke tepi telaga. Oeyye Yong memberi tanda, ia lari ke arah timur itu, kawannya mengikuti terus. Lantas mereka sembunyi di si belakang satu batu besar, mengintai ke tepian. Di situ berbaris perahu-perahu nelayan, orang semua menaiki itu. Sejenak saja, semua api dipadamkan. Oeye Yong berdua menunggu naiknya rombongan paling belakang, di dalam gelap gulita mereka keluar dari tempat persembunyiannya, lari ke sebuah perahu yang paling besar, untuk lompat naik ke gubuk perahu. Gesit dan enteng tubuh mereka, perbuatannya itu tidak ada yang ketahui. Mereka lantas mengintai di sela-sela gubuk. Segera ternyata, duduk di dalam perahu ada si Chun Chu muda, Lioko Aneng semua perahu itu berlayar baru satu li kira-kira dari tengah telaga terdengar suara terompet dari perahu besar itu terlihat keluar seseorang dia terus meniup terompet sebagai balasan masih perahu berlayar terus selang beberapa kali lagi terlihat di sebelah depan berbaris-baris perahu kecil berjalan bagaikan kawanan semut atau titik-titik di atas kertas putih entah berapa jumlahnya Tukang trompet di perahu besar meniup pula trompetnya, tiga kali, lantas perahu kecil segera datang menghampirkan dari berbagai penjuru. Oe Ye Yong dan Kue E Cheng heran betul. Agaknya bakal ada pertempuran, tetapi Ko An Eng tetap tenang sikapnya, tak seperti ia lagi menghadapi musuh besar. Lekas sekali semua perahu sudah datang dekat, dari setiap perahu berlompat pindah satu orang, dua orang, tiga empat orang, tak tentu, di dalam, mereka memberi hormat kepada Ko An Eng, terus mereka duduk, sikapnya tetap menghormat, duduknya rapi. Tempat duduknya seperti sudah diatur, sebab ada yang datang duluan duduknya di belakang atau di tengah, ada yang datang belakangan justru duduk di kursi kepala. Sebentar saja, semua sudah berduduk. Mereka kelihatan keren, bukan seperti nelayan. Tioto Ako, apa kabar? Mutanya Liokko Aneng Seraya ia mengangkat tangannya. Ia memecahkan kesunyian setelah semua orang sudah duduk rapi itu. Seorang yang kurus tubuhnya berbangkit. Ia menyahuti. Peruntusan negara Kim itu sudah mengatur sebentar pagi. Pagi akan melewati telaga dan Toan Ciehwi akan tiba lagi dua jam. Dengan alasan menyambut peruntusan itu, di sepanjang jalan Ciehwi itu sudah memeras harta benda. Ini pun sebabnya dia datang terlambat. Berapa banyak hasilnya itu? Setiap kota ada bingkisannya. Serdadu-serdadunya pun merampas di perkampungan. Aku lihat waktu turun ke perahu, pengikutnya menurunkan 20 peti lebih yang semua nampaknya sangat berat. Berapa banyak tentaranya itu Koan Eng menanya pula. 2000 serdadu berkuda. Yang naik perahu semuanya adalah serdadu berjalan kaki. Karena perahu tidak banyak, yang ketinggalan ada sekitar seribu jiwa. Saudara semua, bagaimana pikiran kamu koaneng Eng tanya para hadiran? Kami menanti titah Xiao Chun Chu ia mendapat jawaban serempak. Ko An Eng lantas bersidaket tangan, lalu ia berkata, semua itu keringat darah rakyat, semuanya harta tak halal. Karena mereka lewat di sini, kalau kita tak ambil, kita menentang wet Tuhan. Mari kita ambil semuanya, nanti separuhnya kita amalkan kepada rakyat jelata, yang separuhnya kita bagi rata antara semua markas. Bagus semua hadirin setuju. Baru sekarang Oye yang berdua ketahui, semua orang itu adalah kepala-kepala perampok dan Koan Eng rupanya adalah pemimpin umumnya. Kita tidak dapat beraya lagi, mari segera kita turun tangan berkata Koan Eng lagi. Tioto Ako, Tolong bawa lima buah perahu untuk membuat penyelidikan di depan. Si orang kurus menerima titah itu, ia berlalu paling dulu. Setelah itu Koan Eng mengatur barisannya, siapa yang jadi pelopor, siapa penyambut atau pembantu, siapa mesti jadi siluman air, akan selulup di dalam air untuk memahat perahu-perahu musuh, dan siapa mesti jadi tukang angkut harta. Bahkan ditetapkan siapa mesti membekuk si kepala pasukan musuh Dia kelihatan lemah tetapi rapi pengaturannya itu Maka itu, Kwe E Cheng berdua bertambah kagum Di saat orang hendak mulai berangkat, seorang hadirin berbangkit dan berkata dengan suara dingin Kita yang bekerja tanpa modal ini, sudah cukup kalau kita makan dari kaum pedagang kaya raya tetapi dengan menempur pembesar dan tentara negeri, apa selanjutnya kita masih bisa berdiam di telaga ini? Kue E Cheng dan O A -e Ye Yong mengawasi orang itu, inak suaranya mereka rasa mengenalinya. Tidak usah mereka memandang lama, lantas mereka kenali orang ini ialah Toat Pek Pian Ma Cheng Hiong, salah satu dari keempat Hang Ho Suko Ai, empat iblis dari sungai Hang Ho, yang adalah muridnya si Tong Tian. Maka heran mereka, kenapa iblis itu nelusup di antara kawanan dari Tai O itu. Wajahnya Lioko Aneng menjadi merah padam. Belum lagi ia membuka suara, sudah ada dua tiga orang yang menegur Cheng Hiong itu. Mato aku baru datang, tidak heran kau tidak ketahui aturan kami di sini, kata Ko An Eng mencoba bersikap sabar. Bagi kami, satu kali semua orang sudah mengambil keputusan, kami mesti bekerja, biarnya kami semua ludas, kami tidak menyesal. Baiklah kata Cheng Hiong. Kamu lakukan usahamu, aku tidak dapat mencampuri air keruh kamu. Ia terus memutar tubuhnya, berniat berlalu. Dua orang, yang tubuhnya besar, melintang di mulut perahu. Mato aku kata mereka keras. Kau sudah bersumpah memotong kepala ayam. Sumpah kita adalah, rejeki sama dicicipi, Bencana sama diderita. Ma Cheng Hiong tidak menggubris cegahan itu. Minggir ia membentak, kedua tangannya. Dikebaskan. Sebagai kesudahannya, dua orang tinggi besar itu roboh terpelanting. Di saat iblis ini hendak bertindak, ia merasakan sambaran angin pada punggungnya. Segera ia berkelit ke samping, tangan kirinya mencabut semcama pusut dengan apa ia membalas menyerang dengan tikaman penyerang yang gesit itu adalah Liu Ko an Eng. Dia menangkis, kakinya dimajukan, tangan kanannya menyerang terus. Maka Duk Punggung Cheng Hiong kena terhajar hingga dia menjerit keras, memuntahkan darah, tubuhnya terus roboh binasa seketika. Bagus berseru semua hadirin, di antara siapa ada yang sambar tubuh Cheng Hiong itu, untuk digayor ke tengah telaga. Semua saudara, Berebutlah maju ke Aneng menyerukan tanpa menghiraukan lagi apa yang ia barusan lakukan. Semua orang menyahuti, lantas semua kembali ke perahu masing-masing. Sebentar kemudian, semua kendaraan air itu sudah menuju ke timur. Perahu besar ke Aneng mengiringi dari belakang. Tidak lama terlihatlah jauh di sebelah depan beberapa puluh buah perahu besar, yang apinya terang-terang, tengah menuju ke barat. Di antara perahu kecil lantas terdengar suara terompet keong. Kue, Eceng dan O I, Ye, Yong memasang mata. Mereka tidak usah menanti lama atau kedua pihak. Perahu sudah datang dekat satu pada lain, lanat terdengar suara bentakan-bentakan disusul mana beradunya senjata atau tubuh yang kecemplung ke muka air. Selang tidak lama, di pihak perahu tentara terlihat api berkobar hingga seluruh telaga menjadi merah marong. Tentu mereka sudah berhasil, pikir Kwe e Cheng berdua. Tidak seberapa lama, beberapa perahu datang mendekati perahu besar, dari dalam situ terdengar laporan, semua musuh sudah musnah, kepala perangnya sudah tertawan. Ko An Eng girang sekali, dai pergi ke kepala perahu. Dia berseru, saudara-saudara, bercapai lelahlah sedikit lagi. Silahkan kamu membekuk utusan negara Kim. Pembawa kabar itu bersorak, mereka lantas berlalu pula, untuk menyampaikan titah itu. Habis itu, terdengar suara terompet dari pelbagai perahu kecil, semua perahu memasang layar, menuju ke barat, bertiup keras angin timur. Perahu besar Koan Eng, yang tadinya berada di belakang, sekarang maju mendahului inak lain-lain, pesat sekali lajunya. Kue E Cheng dan Oe Yong berdiam terus, Mati mereka mengawasi ke depan. Tidak peduli angin keras mendampar-dampar punggung mereka, mereka gembira sekali. Coba tidak lagi sembunyi, tentulah si Nona sudah bernyanyi. Pula menarik akan melihat perahu-perahu kecil mencoba melombai perahu besar. Itu berlayar kira-kira satu jam, di depan mulai tertampak cahaya terang. Maka dua buah perahu kecil terlihat melesat mendatangi Lalu seorang di kepala salah satu perahu, dengan tangan memegang bendera merah berteriak nyaring, kita sudah menemui perahu-perahu peruntusan negara Kim itu. H.O.O. Chechu sudah mulai menyerang. Bagus koaneng menyahuti. Lekas sekali ada datang sebuah perahu lain, seorang memberi laporan, kaki tangan negara Kim itu lihai, H.O.O. Chechu telah terluka. Kedua Chechu Feng dan Teng tengah mengepung mereka. Kapan perahu itu sudah datang dekat dua orang memanggul ho Chu inak terluka itu naik di perahu besar. Selagi Koan Eng hendak mengobati cecu itu, sudah lantas datang beberapa perahu lagi yang membawa kedua cecu feng dan Teng yang tadi disebutkan. Inak pun telah terluka. Pula dilaporkan yang kue e taunia dari puncak piau. Piau hang telah kena ditombak mati utusan negara Kim. Mayatnya kecemplung ke telaga. Mendengar itu Lioko Aneng jadi gusar sekali. Anjing Kim itu demikian galak, nanti aku sendiri pergi membinasakan dia ia berseru. Kue E Cheng dan O A Ye Yong sesalkan kegalakan Wan Kang itu, yang membunuh bangsanya, di lain pihak mereka khawatirkan kebinasaan pangeran itu, yang tentu tidak senagup melayani kawanan perampok yang besar jumlahnya itu, hingga kalau dia mati, bagaimana jadinya dengan Bok Liam Chu? Kita tolongi dia atau jangan Oye e Yong berbisik. Kita tolongi dia tetapi dia mesti dibikin insyaf dan menyesal, sahut anak muda ini. Oye e Yong mengangguk. Itu waktu Koan Eng sudah membawa sebuah golok yang tajam di dua mukanya, Dai berlompat ke sebuah perahu kecil. Lekas dia berseru. Mari kita rampas itu perahu kecil di sampingnya Aye Yeong mengajak kawannya. Di saat kedua hendak berlompat, tiba-tiba tempik sorak riuh kawanan perampok, kemudian tertampak perahu-perahu rombongan perutusan Kim itu pada karam. Rupanya perahu mereka itu telah dipahat bolong dasarnya. Kemudian, dengan bendera merahnya dikibar-kibarkan, jauh Perahu datang melapor, anjing Kim itu kecemplung di air. Dia sudah dapat dibekuk. Ko An girang, dia berlompat kembali ke perahu besar. Tidak lama, di antara berisiknya terompet, sejumlah perahu kecil datang membawa orang-orang tawanan mereka ialah si utusan Kim, sekalian pahlawan dan pengiringnya, semua sudah lantas digusur naik ke perahu besar. Kue e Cheng dan yang -e mendapatkan Wanyen Keng dibelebat kaki tangannya, matanya meram saja, rupanya ia telah kena tenggak banyak air telaga. Kebetulan itu Seng Fajar telah tiba, seluruh telaga mulai terang tertojahkan matahari dari timur, air telaga. Bersinaran, memain seperti berlugat legotnya ular-ular emas. Lioko Aneng telah memberikan pengumumannya, semua cecu berkumpul di Yuechun untuk berjamu. Semua taunia pulang ke markas untuk menanti hadiah. Kaum perampok bersorak-sorai, lantas tertampak mereka berpencaran, lenyap di kejauhan. Di muka telaga terlihat burung-burung melayang-layang, pula terlihat layar-layar putih. Segala apa tenang sekali, hingga orang tidak nanti menyangka bahwa baru saja dilakukan pertempuran mati hidup. Kue e Cheng berdua menantikan orang sudah pada ke darat, baru dengan dam dia mereka pun pulang, untuk berpura-pura tidur. Beberapa kali dua bujang pelayannya datang ke pintu kamar, mereka ini menyangka tetamunya sedang tidur nyenyak bekas letih pesiar kemarin, mereka tidak berani mengasih bangun. Lewat lagi sesaat barulah Kue e Cheng berdua membuka pintu. Lantas mereka diberi selamat pagi oleh kedua pelayannya, yang pun cepat menyediakan sarapan pagi seraya memberitahukan bahwa Chung Chu menantikan di kamar tulis. Keduanya menangsal perut sekedarnya, kemudian mereka pergi ke kamar tulis, di mana Liok Chun Chu sambil berduduk di pembaringan, menyambut sambil tertawa, angin besar di telaga, semalam gelombang mendampar-dampar gili-gili mengganggu orang tidur. Apakah semalam Jiwi dapat tidur nyenyak? Kue Cheng jujur, Pertanyaan itu membuat ia bungkam, tetapi Oie e Yong menyahuti. Tadi malam aku mendengar suara terompet kulit keong, rupanya Pak atau Imam tengah membaca doa. Cuan rumah tertawa. Lantas ia mengatakan ingin ia memperlihatkan kumpulan gambar lukisannya kepada kedua tetamunya. Tentu suka sekali kami melihat, berkata Oie e Yong, "Pasti itu ada lukisan-lukisan yang sangat indah." Liok Tsiung Chu menyuruh kacungnya mengambil gambarnya itu, maka sebentar kemudian Oe Ye Yong sudah memandang menikmatinya. Selagi hatinya sangat ketarik, mendadak Oe Ye Yong mendengar bentakan-bentakan disusul berlari-larinya beberapa orang, seperti seorang lari dikejar beberapa orang. Satu kali terdengar nyata bentakan, kalau sudah masuk ke dalam Quye In Chung untuk kabur dari sini lebih sukar daripada mendaki langit. Diam-diam, Oyeong -E melirik cuan rumah. Ia mendapat kenyataan orang tenang seperti biasa, bagaikan dia tidak mendengar apa-apa. Bahkan, ia menanya, "Dari empat sastrawan besar di zamannya itu, tulisan siapa yang tetamunya paling digemari?" Selagi Oyeong -E hendak memberikan jawabannya, tiba-tiba pintu kamar ada yang tabrak. Seorang nerobos masuk, pakaian orang itu basah kuyup. Ia lantas mengenali Wan Yen Kang, maka ia tarik kue E Cheng Seraya membisiki, lihat gambar, jangan pedulikan dia. Keduanya segera tunduk, terus mengawasi gambar-gambar lukisan serta berbagai tulisan. Tuan, rumah mengawasi orang yang nerobos masuk itu. Orang itu memang Wan Yen Kang adanya. Dia tertawan karena ia kecemplung dan kena meminum banyak air. Tempo dia mendusin, dia mendapatkan kaki tangannya terbelenggu, dan Liu An Eng hendak memeriksa dia. Segera dia mengerahkan tenaganya, sekali berontak, dia membuatnya belenggunya pada putus. Orang semua kaget, lantas mereka bergerak untuk menangkap. Dia membuka kedua tangannya, dua orang yang terdekat terpelanting roboh. Dia terus nerobos, untuk lari. Tapi, gue insinyur dia tur menurut kedudukan Patwa. Siapa tidak ketahui itu? Jangan harap ia dapat lolos. Demikian dia lari tanpa tujuan sambil dikejar-kejar, sampai ia menabrak justru pintu kamar tulis. Lioko aneng, tidak berkhawatir orang lolos, tetapi melihat orang tawanan masuk ke kamar ayahnya, khawatir ayahnya nanti diserang. Dia lompat untuk menghalang di depan ayahnya itu. Di muka pintu segera terlihat sejumlah cecu berdiri menghalang. Dalam kesusu dan bingung seperti itu, Wanyen Kang tidak dapat memperhatikan oye e yang berdua. Dia menuding Lio Koaneng dan menegur perampok sangat jahat. "Kau sudah menggunai akal busuk, membocorkan perahu. Tidakkah kamu khawatir ditertawakan kaum Kangou?" Koaneng tertawa lebar. "Kau putra Raja Kim." Perlu apa kau menyebut-nyebut dua huruf Kangou itu ia membaliki? Selama di pahya aku telah mendengar nama besar kaum Kangou di selatan, berkata Wanyen Kang berani, buktinya, hektometer, ternyata hari ini kamu hanya. Hanya apa kau aneng memotong? Hanya kamu kaum Hina Jeno yang pandai mengandalkan orang banyak sahut pangeran muda Iru. Kau aneng gusar sekali dihina secara demikian. Ia muda tetapi ialah kepala untuk kaum rimba persilatan di Kanglam. Ia kata, kau ingin bertempur satu sama satu, baru kau mampus tidak menyesal. Inilah jawaban yang diharap Wanyan Kang. Memang ia sengaja memancing amarah orang. Maka ia kata, kalau orang Kuya Inchun ada yang sanggup mengalahkan aku, aku akan mandah di belenggu, tidak nanti aku membilang suatu apa. Siapa yang hendak memberikan pelajaran kepadaku, ia pun bersikap tembrang, matanya menyapu semua orang, kedua tangannya digendong di belakangnya. Kata-kata tersebut itu membangkitkan amarah Cio Cecu dari puncak Hong, juga asaran tabiatnya, maka ia lantas majukan dirinya, malah segera dan menyerang dengan kedua tangannya. Wanyen Kang berkelit, membikin serangan jatuh di tempat kosong, berbareng dengan itu Kedua tangannya bekerja. Tangan kanan menyambar ke baju di punggung, tangan kiri membantui, maka tubuh cecu itu lantas terangkat, terus dilemparkan ke arah kawan-kawannya di ambang pintu. Ko An Eng terkejut. Orang lihai, mungkin tidak ada cecu lawannya. Cuan, kau benar lihai katanya. Aku ingin meminta pengajaran beberapa jurus dari kau, mari kita pergi ke Tia. Cuan rumah yang muda ini berkata demikian sebab ia duga pertandingan mesti hebat. Di dalam kamar tulis itu ia khawatir nanti melukai ayahnya serta kedua tetamunya itu yang tidak mengenal ilmu silat. Untuk pibu, dimanapun sama saja kata Wanyen Kang Jumawa. Apakah halangannya di sini? Silahkan cecu memberi pengajaranmu. Ko An aneng terpaksa, tapi ia berlaku tenang. Baik katanya. Kau tetamu. Kaulah yang mulai. Wanyan Kang benar lihai. Mendadak ia ulur tangan kirinya, mengancam, disusul sama dengan tangan kanannya, menjambak baju orang. Ia sudah lantas menggunai jurus dari Kiu Im Kut Jiao. Bocah kurang ajar, tahukah lihainya cium Cukamu kamu kata Ko An Eng di dalam hatinya. Ia tidak berkelit, ia cuma mengkeratkan tubuhnya sedikit. Untuk meluncurkan tangan kanannya menghajar lengan orang, sedang dua jari dari tangan kirinya menyambar ke sepasang mata. Wanyan Kang pun terperanjat mengetahui orang lihai. Inilah ia tidak sangka. Ia lantas menarik pulang kedua tangannya, ia mundur setengah tindak, untuk memutar tangan menangkap lengan lawan. Tapi Ko An Eng dapat membebaskan diri. Melihat lihainya tuan rumah, Wanyan Kang tidak berani memandang enteng. Maka ia berkelahi dengan sungguh-sungguh. Ko An Eng itu sebenarnya ada murid kesayangan dari Kong Bok Tai Su dari Kuil Kong Hau Sia di Lim An, ia pandai Gwe A Kang yaitu ilmu luar Hoat Hoa Chong. Ia pun mengetahui orang lihai, ia bersilat dengan hati. Hati. Ia tidak kasih tubuhnya dicambak. Untuk Gwe A Kang, kaum Gwe aki, ialah ahli luar, ada peribahasa, kepalan tiga bagian, kaki tujuh bagian, atau lagi, Tangan i alah kedua tahun pintu, mengandal kaki menendang orang, maka itu, Ko An Eng bersilat mengandal pada peribahasa itu. Hebat pertarungan ini, sampai seratus jurus lebih belum ada yang menang atau kalah. Kuei E Cheng dan O A Ye Yong diam-diam memuji Ko An Eng demikian lihai. Setelah bertempur lama, hati Wanyen Kang gentar. Ia tahu, ia terkurung dan lama-lama ia bisa kehabisan tenaga kalau ia mesti banyak menempur banyak musuh bergantian, celakalah dirinya. Ia pun sebenarnya masih lemah bekas disebabkan menenggak terlalu banyak air. Karena itu, ingin ia lekas mengakhirkan pertandingan itu, untuk menyingkirkan diri. Lewat lagi beberapa jurus, Ko An Eng merasa ia keteter. Musuh telah mendesak sangat. Satu kali ia terlambat, pundaknya kena terhajar. Tidak tempo lagi ia terhuyung mundur. Wanyan Kang merangsak, untuk memberikan hajaran terakhir. Justru ia maju, justru kaki kiri tuan rumah meleset ke arah dadanya. Itulah dupakan kaki jahat yang berbahaya sekali. Wanyan Kang tidak menyangka selagi terhuyung musuh dapat mendupak, ia ketahui itu sesudah kasep, dadanya kena terhajar kaki musuhnya itu. Ia lantas merasakan dadanya itu sakit tapi ia tidak menyerah dengan begitu saja. Ia membalas dengan membaring menotok betis dengan lima jeriji kiri dan tangan kanannya dipakai menolak dengan keras seraya ia berseru, pergilah. Ko An Eng berdiri dengan sebelah kaki, tidak heran kalau ia kena tertolak hingga mental ke arah pembaringan ayahnya, di saat tubuhnya bakal membentur pembaringan, mendadak Liok Chung Chu mengulur tangan kirinya menahan punggungnya, Lalu dengan perlahan tubuhnya dikasih turun tapi ayah itu terkejut melihat betis anaknya mengucurkan darah. Kurang ajar ia berseru. Pernah apa kau dengan hek hang siang set? Tanggapan dan seruan itu membuat heran semua orang tidak terkecuali koan eng sendiri, anaknya. Sebab anak ini semenjak kecil ketahui ayahnya sudah bercacat kedua kakinya, setiap hari ayah itu berdiam di kamar tulis saja berteman dengan alat tetabuhan him, gambar dan kitab. Ia juga heran merasakan tanggapan ayah itu kepada tubuhnya. Tapi masih ada juga orang yang tidak heran, mereka ini ialah Oe Ye Yong dan Kue E Cheng. Si Nona karena ia melihat bersifat patkwa di pintu dan si pemuda karena mendengar keterangan kekasihnya. Wanyan Cheng melengak ditanyakan halnya Hek Hang Siang Set. Makhluk apa Hek Hang Siang Set itu ia balik menanya. Ia telah diajari silat oleh Wei Tiaohang, tetapi Tiaohang tidak pernah memberitahukan asal usul dan si serta namanya. Jangan berlagak pilon membentak pula liok Chunchu. Siapa yang ajarkan kau itu ilmu kiu impeku winak jahat. Wanyan Kang bernyali besar. Chuan kecilmu tak sempat ngobrol denganmu. Maaf tak dapat aku menemani kau katanya seraya ia memutar tubuh, bertindak ke arah pintu. Semua cecu gusar, mereka mengangkat golok merintangi. Bagaimana kata-katamu Wanyan Kang menoleh kepada Koan Eng, romanya bengis, kata-katamu berharga atau tidak? Muka Koan Eng pucat. Ia mengangkat tangannya. Kami kaum Tai O bangsa terhormat katanya. Saudara-saudara, lepaskan ia pergi. Tio to aku, tolong antar ia keluar. Semua cecu itu tidak puas tetapi mereka tidak berani membantah pemimpinnya itu. Tio cecu pun sudah lantas membentak, mari turut aku. Sendiri saja tidak nanti kau menemani jalanan bocah. Mana sekalian Suwi dan pengiringku Wanyen Kang tanya. Mereka semua pun dimerdekakan menyahut Koan Eng. Pangeran itu menunjuki jempolnya. Bagus, benar kau satu kuncu. Nah, sekalian cecu, sampai bertemu pula di belakang hari ia memutar tubuh untuk memberi hormatnya, Romania sangat puas. Tunggu dulu Chu cu tua membentak selagi orang hendak mengangkat kaki. Wan Cheng segera menoleh. "Bagaimana?" tanya ia. "Aku si orang tua bodoh, ingin aku belajar kenal dengan Qiu ji Jiaomu menyahut Wan. Rumah yang tua ini Bagus. Bagus tertawa Wan Yen Kang, sedang orang lainnya terperanjat. Ko An Eng sangat berbakti, ia terkejut tetapi ia lantas mencaag. Ayah, jangan layani binatang ini katanya. Jangan khawatir berkata si ayah itu. Aku lihat belum sempurnya kepandaiannya itu, ia mengawasi dengan tajam kepada pangeran itu, lalu berkata pula, kakiku sakit, aku tidak dapat berjalan. Kau maju kemari. Wanyan Kang tertawa, tetapi ia tidak menghampirkan. Ko An Eng habis sabar, meskipun kakinya sakit, ia tidak mau membiarkan ayahnya bertempur, maka ia lompat maju sambil berkata, hendak aku mewakilkan ayahku meminta pengajaran beberapa jurus dari kau. Bagus, mari kita berlatih pula tertawa Wanyan Kang. Anak Eng mundur mendadak Liong Chung Chu berseru, Sambil berseru tangan kanannya menekan pinggiran pembaringan hingga tubuhnya mencelat maju berbareng dengan mana dengan tangan kiri ia menyerang ke arah embon bursi si pangeran. Semua orang terkejut, mereka berseru. Wanyan Kang tidak takut, ia menangkis. Tapi kesudahannya ia kaget bukan main. Ketika kedua tangan beradu, ia merasa tangan kanannya terpegang keras menyusul mana Tangan kanan si orang tua menyambar bahunya. Ia lantas menangkis seraya. Berontak untuk melepaskan tangan kanannya itu dari cekalan lawan. Tubuh Liok Chung Chu tidak turun ke lantai, tubuh itu berdiam mengandal tenaga lengan si pangeran, yang ia terus mencekalnya dengan keras, tangan kanannya menyerang pula, beruntun hingga lima enam kali. Wanyan Kang repot menangkis, ia berontak tapi sia-sia saja. Ia mencoba menendang dengan kaki kirinya, juga tidak ada hasilnya. Melihat itu, para cecu heran dan girang. Semua mengawasi pertempuran inak luar biasa itu, yang hebat sekali. Lagi sekali tangan kanan liok Chungchu menyerang. Wan Yen Kang menggunai lima jarinya, untuk membabat tangan lawan, atau mendadak lengan si orang tua ditekuk, sikutnya menggantikan menyerang, tepat mengenai jalan darah Kim Cheng Hiat. Pangeran itu kaget, ia merasakan tubuhnya seperti mati separuh hingga gerakannya menjadi lambat, karenanya, tangan kirinya lantas kena ditangkap lawannya, bahkan dengan suara meretek, sambungan tangannya kena dibikin terlepas. Liok Chung benar-benar Chu sebat, ia mengandali kedua tangannya saja, dapat ia bergerak dengan lincah. Kembali tangan kirinya menyerang, menyambar ke pinggang orang, berbareng dengan mana, Cekalan tangan kanannya dilepaskan, tangan itu dipakai menekan pundak si pangeran, maka pesat sekali ia mencelat balik ke pembaringannya di mana ia bercokol pula dengan tetap dan tenang. Bab 28. Ular-ular pada menari. Koan Eng lompat ke depan pembaringan. Ayah, kau tidak apa-apa ia menanya. Ayahnya itu tertawa. Binatang ini benar-benar lihai katanya. Dua tahun ia sudah lantas maju, untuk membelenggu kaki dan tangan Wanyen Keng. Dalam kantongnya perwira situan yang ditawan itu ada beberapa borgolan tembaga, itu dapat dipakai untuk membelenggu binatang ini. Coba kita lihat, dia dapat berontak lagi atau tidak berkata Tio cecu. Bagus sahut beberapa orang, di antaranya ada yang lantas pergi lari, untuk mengambil borgolan itu, maka di lain detik, Pangeran itu sudah diborgol tangan dan kakinya. Mereka sediakan ini untuk menyusahkan rakyat jelata, sekarang yayarlah ia yang mencicipi sendiri kata Liok Chung dengan tertawa. Wanyan Kang bermandikan peluh pada dahinya, ia menahan sakit, ia tidak mengeluh atau merintih. Bawa dia kemari kata Liok Chung yang tahu orang kesakitan. Dua tahun ia menggotong pangeran itu dekat kepada tuan rumah. Liok Chung Chu menotok tulang punggung serta dada kiri di beberapa tempat, setelah mana hilang rasa sakitnya Wan Yen Kang, hingga pangeran itu mendongkol berbareng heran. Katanya dalam hatinya, gerakan tangannya orang ini sama dengan gerakan tangannya suhu, mungkinkah mereka ada -ah hubungan satu sama lain tapi belum sempat ia bicara, Ko An Eng sudah suruh orang bawa ia ke tempat tahanan. Semua Cecu pun pada lantas mengundurkan diri. Baru setelah itu, Kuei e Cheng dan Oe Ye Yong memutar tubuhnya. Semenjak tadi mereka berdiam saja, melainkan secara diam-diam mereka melirik. Anak-anak gemar berkelahi, Jiwi tentu menertawakan mereka, kata Liok Chung Chu kepada tetamunya. Siapa dia itu tanya Oe Ye Yong. Dia membawa sikap wajar, Apakah dia telah mencuri di sini, maka Chung Chu menjadi gusar sekali di dalam hatinya. Nona ini semakin curiga, gerakan tangan dan totokannya cuan rumah ini sama dengan pelajarannya sendiri. Chung Chu itu tertawa, "Benar, dia telah mencuri tidak sedikit barang kami sahutnya. Mari, mari kita melihat gambar-gambar dan kitab, jangan kegembiraan kita diganggu pencuri itu." Ko An Eng sudah mengundurkan diri juga, maka di kamar tulis itu mereka tetap berada bertiga, tapi yang berbicara adalah Chuan Rumas dan Oe Ye Yong berdua, Kue E Cheng tidak mengerti hal kitab dan gambar, pemuda itu tertarik sama huruf-huruf yang coret-coretannya tajam mirip dengan gerakan pedang. Meski begitu ia berdiam saja. Bukankah mereka toh sudah berpura-pura tidak mengerti silat? Habis bersantap tengah hari, Liok Chung Chu, perintah kedua bujangnya mengantarkan kedua tetamunya pesiar kedua gua Tiokong Kong dan Sian Kong seperti ia telah menjanjikan. Kedua gua itu kesohor untuk pemandangan alamnya yang indah. Sampai sore baru mereka kembali dengan merasa senang. Bagaimana, Yang Cie, kita tolongi dia atau jangan tanya Kwe E Cheng di saat mereka hendak masuk tidur. Kita baik tinggal dulu di sini beberapa hari, Sahut si Nona. Kita masih belum ketahui jelas tentang tuan rumah kita ini. Ilmu silatnya sama dengan ilmu silatmu, Kwe E Cheng memberitahukan. Oeye yang berpikir, inilah anehnya, katanya. Mungkinkah ia kenal Kwe E -tiao Hong? Keduanya tidak dapat menerka. Mereka pun khawatirkan tembok ada kupingnya, lantas mereka memadamkan api dan tidur. Pada tengah malam, keduanya mendusin karena kuping mereka mendengar suara perlahan di atas genting. Keduanya lantas lompat bangun, untuk menghampirkan jendela. Begitu mereka mementang daun jendela, mereka menampak berkelebatnya satu bayangan orang, yang terus bersembunyi di antara pohon-pohon bunga mawar. Setelah celingukan, Orang itu bertindak ke timur. Hati-hati itu sekali sikapnya, menandakan ia bukannya salah seorang penghuni rumah. -e Ye Yong menarik tangan kue E Cheng, keduanya lompat keluar dari jendela untuk menguntit bayangan itu. Mereka bisa lantas bekerja karena tadi, di waktu masuk tidur, mereka tidak membuka pakaian luar. Belasan tindak kemudian, di antara cahaya bintang-bintang. Kelihatan nyata bayangan itu adalah seorang nona, yang ilmu silatnya lumayan juga. Kerana ini OEY, yang bertindak mendekati. Tepat orang itu menoleh, ia lantas mengenali Bok Liam Chu. Ia lantas saja tersenyum. Di dalam hatinya ia berkata, bagus, kau hendak menolong kekasihmu. Hendak aku melihat, bagaimana caramu bertindak. Bok Liam Chu jalan pergi datang di taman itu, Lalu di lain saat ia tersesat jalan. Oe Ye Yong sebaliknya kenal taman itu, yang diatur menurut Patwa. Inilah keistimewaannya Oe Ye ayahnya. Tentang Patwa ini, ayahnya telah mengajari padanya. Jadi taman ini diatur menurut barisan rahasia Pat Kua Tin. Dengan caramu ini berjalan, sampai seratus tahun pun tidak nanti kau dapat cari kekasihmu itu, kata Oye Yong dalam hatinya. Tapi ia hendak membantu. Maka ia memungut segumpal tanah, ia menimpuk, ambil jalan ke sana ia menunjuki, suaranya perlahan, ia sendiri bersembunyi di belakang pohon. Nona bom terperanjat. Ia menoleh, ia tidak melihat siapa juga. Ia pun bercuriga dan bersangsi. Lantas ia melompat ke arah dari mana timpukan datang. Tentu sekali Oieo yang telah lenyap. Entah ia bermaksud baik atau jahat, tapi baiklah, aku turuti pengunjukannya. Kemudian Nona Bok berpikir, ia terus pergi ke kiri. Lalu habis itu, setiap ia bersangsi, ada timpukan tanah yang memberi petunjuk padanya. Ia telah berjalan berliku-liku sampai mendadak ada timpukan yang jauh yang bersuara di jendelanya sebuah kamar yang di depannya. Berbareng dengan itu, dua bayangan berkelebat dan lenyap. Cerdas Liam Chu segera ia lari menghampiri jendela. Itu jendela dari sebuah rumah kecil. Setibanya di depan rumah itu, dua orang lelaki tergeletak di tanah, matanya mereka mengawasi dia. Mereka itu masih mencekal senjata, tapi tak dapat bergerak. Terang sudah mereka itu adalah korban-korban totokan di jalan darah. Pasti ada orang pandai yang membantu aku, berpikir Liam Chu. Ia masuk ke dalam rumah itu, kuping dan matanya dipasang. Segera ia mendapat dengar suara orang bernapas. Engko Kang ia memanggil perlahan. Kau ya, aku ada jawaban untuk itu. Itulah suara Wanyen Kang, yang sadar sebab barusan mendengar suara tubuh roboh di luar rumah. Dia memang lagi memasang kuping. Dia kenali suara si Nona. Dalam gelap gulita, Liam Chu segera menghampirkan. Ada dua orang pandai yang membantu aku, enak siapa mereka itu, kata Nona ini. Mari kita pergi. Apakah kau membawa golok pedang musti katanya pangeran itu? Kenapa balik tanya si Noa? Wanyan Kang tidak menjawab, ia hanya perdengarkan suara borgolan. Liam Chu mengerti, ia menjadi sangat masgul. Menyesal pisau belati mustikaku itu telah aku berikan pada adik Oey ia menyesalkan diri. Oey Yong dan Kue E Cheng yang tetap bersembunyi, mereka dapat dengar suara si Nona. Di dalam hatinya, Nona Oeye berkata, sebentar akan aku serahkan pisau mustika itu. Nanti aku pergi curi kunci borgolnya kata Liam Chu akhirnya. Ia bingung dan berkhawatir. Jangan pergi, Adik Wanyen keng mencegah orang di sini. lihai, percuma kau pergi. Bagaimana kalau aku gentong kau tanya si Nona? Tidak dapat orang ikat aku pada tiang. Jawab: "Seng Pangeran, habis bagaimana tanya si Nona lagi?" Lalu terdengar suara menangis perlahan dari Nona itu. "Mari kau dekati aku," kata Wanyen Kang tertawa. Liam Chu membanting kaki. Orang tengah bergelisah. Kau masih bisa bergurau tegurnya. Siapa bergurau Wanyan Kang masih tertawa. Aku omong sebenarnya. Liam Chu tidak memperdulikannya, ia mengasah otaknya. Kenapa kau ketahui aku berada di sini Wanyan Kang tanya kemudian. Aku mengikuti kau terus-menerus, jawab si Nona. Perlahan. Oh, adik, kau baik sekali, suara Wanyan Kang agak tergerak. Mari kau dekati aku, kau menyender di tubuhku. Hendak aku bicara. Liam Chu menjatuhkan diri dan duduk, ia menurut. Aku adalah utusan negeri Kim, tidak nanti mereka. Berani lancang membunuh aku, berkata Wanyan Kang. Hanya dengan tertahan di sini, pastilah gagal urusan tentara dari ayahku. Aku bingung, adik, baiklah kau tolongi aku. Bagaimana tanya si Nona? Di leherku ada cap emas, kau loloskan itu, Liam Chu menurut. Inilah cap perutusan, Wanyen Kang memberitahukan, "Sekarang kau lekas pergi ke Liman, di sana kau menemui Sumiwan, itu perdana menteri kerajaan Song." Nona Bok terkejut. "Aku seorang wanita biasa, care bagaimana perdana menteri itu dapat menemui aku?" tanyanya. "Kalau ia melihat cap ini, absti ia repot sekali menyambut kau," kata Wanyen Kang tertawa. Kau beritahu padanya bahwa aku ditawan perampok di Tai ini, hingga karenanya tidak dapat aku datang padanya. Kau pesan apabila ada utusan Mongolia yang datang, suruh ia jangan menerimanya, hanya segera bunuh saja si utusan itu. Eh, kenapa begitu sih, Nona menanya heran. Inilah urusan besar dari tentara dan negara, dijelaskan pun kau tidak bakal mengerti pergi kau sampaikan pesanku ini kepada Perdana Menteri itu, itu artinya kau sudah mewakilkan aku melakukan satu pekerjaan yang besar. Jikalau utusan Mongolia itu keburu sampai dan dapat bicara dengan Raja Song, itu artinya kerugian besar bagi kami negara Kim. Apa itu negara Kim Liam Chud tanya. Aku adalah rakyatnya kerajaan Song. Sebelum kau omong jelas, tidak bisa aku bekerja. Bukankah nanti kau bakal menjadi permaisuri di negara Kim Sembari berbicara, Wan Yen Kang tersenyum. Ayah angkatku ialah ayahmu sejati, adalah orang Han. Apakah kau benar-benar sudi menjadi Raja Kim? Tanya Liam Chu. Aku cuma tahu, cuma. Kenapa Wan Yen Kang memotong? Sampai sebegitu jauh aku pandang kau sebagai orang pintar dan gagah, Kata Liam Chu, dan aku menyangka kau berpura-pura saja menjadi pangeran, bahwa kau lagi menantikan ketikanya yang baik untuk berbuat sesuatu guna kerajaan Song. Kau benar-benarkah hendak mengakui musuh sebagai ayahmu? Wanyan Kang berdiam. Ia dapat mendengar suara lagu orang berubah, kata-katanya seperti macet di tenggorokan. Itulah tandanya orang gusar dan menyesal. Maka ia berdiam. Negara yang indah dari kerajaan Song telah separuhnya dirampas orang asing berkata pula Liam. Cu. Dan rakyat kita bangsa Han telah ditangkap tangkapi, dibunuh dan dianiaya. Mustahilkah kau sendiri juga tidak memikirkan itu? Kau, kau. Berhenti si Nona berbicara, ia lemparkan cat ke tanah, sambil menutup muka, ia bertindak pergi. Wanyan Kang terkejut, Segera ia memanggil adik, aku salah katanya, memanggil, mari, kembali. Liam Chu berhenti bertindak, ia berpaling, mau apa kau ia tanya. Tunggulah sampai aku sudah lolos dari sini, aku akan tak lagi menjadi utusan negeri Kim, berkata Wanyan Kang. Aku juga tidak akan kembali ke negara Kim itu, hanya bersama kau, aku akan hidup menyepi sebagai orang tani, supaya kita bisa hidup bersama dengan tenang dan berbahagia. Ona bok menghela napas, ia berdiri menjublak. Semenjak Pibu, ia sudah pandang Wanyen Kang sebagai pemudanya yang paling gagah. Bahwa Wanyen Kang tidak hendak mengakui ayahnya sendiri, ia masih menyangka pada itu ada sebabnya. Ia pun menduga orang menjadi utusan negara Kim karena ada suatu maksud tersembunyi guna nanti melakukan suatu usaha besar untuk kerajaan Song. Tapi siapa tahu, sekarang sia-sia saja pengharapannya itu. Ia dapatkan kenyataan orang hanya satu manusia sekakar, yang kemaruk sama harta dan kemuliaan. Adikku, kau kenapa Wanyan Kang tanya? Liam Chu berdiam. Memang ibuku membilangi aku bahwa ayah angkatmu adalah ayahku yang sejati, Wanyan Kang berkata pula. Sayang, sebelum aku menanya dengan jelas, keduanya mereka sudah menutup mata, karenanya sampai sekarang aku jadi ragu-ragu. Pikiran Liam Chu tergerak juga. Kalau ia belum mengetahui jelas, ia dapat diberi maaf, pikirnya. Lalu ia berkata, "Sekarang kau jangan sebut lagi hal aku harus pergi kepada perdana menteri Song untuk membawa capmu ini." hendak aku mencari adik Oey untuk minta pisau mustika guna menolongi kau. Oeye yang mendengar itu semua, kalau tadinya ia hendak menyerahkan pisaunya, segera ia menubah maskdunya. Ia benci mendengar Wan Yen Kang hendak berbuat sesuatu untuk tentara Kim. Ia pikir, baiklah aku membiarkan dia tertutup lagi beberapa hari di sini, ayahnya memang membenci sekali negara Kim itu. Taman ini aneh jalannya, Kenapa kau ketahui jalanannya itu? Kemudian Wanyen Kang menanya. "Ada seorang pandai yang memberi petunjuk padaku," sahut Liam Chu. "Dia menyembunyikan diri, aku belum tahu siapa dia." Wanyen Kang mengasih dengar suara tidak tegas. "Adikku," katanya pula, "kalau lain kali kau datang, pula, mungkin kau kepegrok penghuni rumah ini. Kalau benar kau hendak menolongi aku, pergi kau cari satu orang." aku tidak sudi mencari Perdana Menteri susu. Itu memotong isi nona. Bukannya Su Sing Siang, hanya guruku, Wanyan Kang memberitahu. Oh, Sin terhenti suaranya. Kau pergi membawa ikat pinggangku ini, Wanyan Kang berkata pula. Di gelang emasnya ikat pinggang itu kau ukir kata-kata, Wanyan Kang dapat susah dikuyain Chun di tepi telaga Tai o, 30 li di utara kota Sohu ada sebuah bukit belukar, di sana kau cari sembilan buah tengkorak yang bertumpuk menjadi satu, satu di atas, tiga di tengah dan lima di bawah. Ikat pinggangku ini, kau letakkan di bawah tengkorak itu. Liam Chu heran, untuk apakah itu ia menanya. Guruku itu telah buta kedua matanya, Wanyen. Kang memberi keterangan. Kalau ia dapat memegang ikat pinggang itu serta gelang emasnya, lantas ia bakal dapat mencari aku. Setelah meletaki ikat pinggang itu, jangan kau berlambat, kau mesti lekas-lekas mengangkat kaki. Aneh tabiat guruku, apabila ia mendapatkan ada orang di dekat tumpukan tengkorak itu, mungkin ia akan membunuhmu. Guru kuliahi, pasti dia bakal dapat menolongi aku. Kau tunggui saja aku di kuliahian Biao Kuan di kota Shouqiu. Kau bersumpah dulu, bahwa kau tidak akan akui pula bangsat menjadi ayah dan tidak menjual negara ini untuk mencelakai rakyat berkata si Nona. Mendengar itu, Wanyen Kang menjadi tidak senang. Ia kata, setelah urusan ku beres, sudah tentu aku akan bertindak menurut kata hatiku yang benar. Sekarang kau memaksa aku mengangkat sumpah. Apakah mau? Liam Chu lemah hatinya. Baik, aku akan pergi menyampaikan warta bilangnya. Ia meloloskan ikat pinggang si anak muda. Adikku, kau hendak pergi sekarang kata Wanyen Kang. Mari, adik. Tidak kata si Nona yang bertindak ke pintu. Aku khawatir belum lagi guruku datang menolongi aku, mereka sudah keburu membunuh aku, kata pula Wanyen Kang, maka itu untuk selama-lamanya aku tidak bakal melihat pula padamu Liam Chu menjadi lemah hatinya Ia kembali, ia sendirkan tubuhnya dalam rangkulan pangeran itu Ia pasrah Kemudian, mendadak ia berkata dengan keras Di belakang hari, jikalau kau tidak menjadi orang baik-baik Aku bakal mati di hadapanmu Inilah Wanyan Kang tidak sangka Maka itu, ia menjadi melengap Liam Chu berlompat bangun untuk berlalu. Oeye Yong sudah lantas menunjuki pula jalan secara diam-diam seperti tadi, maka setibanya di kaki tembok, Liam Chu bertekuk lutut, mengangguk tiga kali, katanya, oleh karena Ciampoe tidak sudi memperlihatkan diri, biarlah aku memberi hormatku ke udara saja. Oh. Itulah aku tidak berani terima terdengar satu suara halus dibarengi sama tertawa geli. Liam Chu segera mengangkat kepalanya, tetapi tetap ia tidak melihat siapa juga kecuali bintang-bintang di langit. Ia heran bukan Main. Ia seperti mengenali suara o e Ye Yong. Hanya ia heran, kenapa orang berada di sini dan ketahui jalan rahasia itu. Ia jalan belasan li, lantas ia berhenti di bawah sebuah pohon besar untuk tidur. Lalu besoknya, dengan menaik perahu. Ia menyeberangi Telaga Tai O dan pergi ke kota Sou Chiu. So Chiu adalah kota-kota ramai di Tenggara walaupun ia tidak dapat melawan Hang Chiu, di sini orang hidup secara mewah melupakan kekejaman bangsa Kim yang pernah menggelas-gilasnya. Tapi Liam tidak pikirkan kepelesiran. Habis bersantap di sebuah rumah makan, melihat matahari sudah doyong ke barat, ia lantas pergi keluar kota utara. Dengan menuruti petunjuk Wanyan Kang, ia hendak mencari gurunya pemuda itu. Makin lama jalanan makin sulit. Matahari pun segera melenyap di belakang bukit. Segera terdengar suara-suara aneh dari burung-burung hutan. Sampai langit sudah gelap, ia mencari di lembah, belum juga ia menemui tumpukan tengkorak seperti katanya Wanyan Kang. Baiklah aku cari pondokan, besok pagi aku mencari pula, pikirnya. Syukur di sebelah barat situ ada sebuah rumah, dengan kegirangan ia lari menghampirkan, hingga ia mendapatkan sebuah kuil tua dan rusak, namanya Yoh Ketika ia menolak pintu, pintu itu roboh menjeblak, debunya beterbangan. Terang itulah sebuah kuli kosong. Di dalamnya penuh kabang-kabang, segala apa tidak teratur. Senang juga Liam Chu akan mendapati meja masih utuh, ia lantas bersihkan itu, untuk menempatkan diri. Ia tutup pintu tadi, yang ia pasang pula, lantas ia mengeluarkan rangsum kering untuk menangsal perut. Ia pakai buntalannya sebagai bantal waktu ia merebahkan diri. Kapan ia ingat yang Kang, ia menjadi berduka dan malu, tanpa merasa air matanya meleleh turun. Karena ini, sampai kentongan yang kedua barulah ia dapat tidur. Tiba-tiba saja ia mendusin. Ada suara apa-apa di luar kuil, bukan suara angin, bukan suara air. Ia berduduk untuk memasang kuping terlebih jauh. Ketika ia mendengar suara bertambah nyaring, ia lompat ke pintu untuk melihat keluar. Ia menjadi kaget sekali, hatinya memukul dengan keras. Di bawah terangnya rembulan, terlihat ribuan, ya laksaan ular hijau, Bergulat legot menuju ke timur, bau amisnya masuk ke dalam kuil. Menggelesernya ular itu, itulah yang menerbitkan suara luar biasa itu. Di belakang pasukan ular itu nampak tiga orang pria dengan pakaian serba putih yang tangannya memegang galah panjang peranti menggiring ular itu. Liam Chu tidak berani mengintai lebih lama, ia khawatir nan kepergok. Sesudah mendengar suara orang pergi jauh, baru ia mengintai pula. Sekitarnya jadi sepi pula hingga ia merasa tengah bermimpi. Ia membuka pintu, ai pergi keluar. Tidak lagi ia melihat ketiga orang dengan pakaian putih itu. Ia merasa hatinya lega. Ia jalan beberapa tindak ke jalan yang bekas diambil ular itu. Di saat ia hendak membalik tubuh untuk kembali ke kuil, ia melihat suatu barang putih tidak jauh dari dekatnya itu. Warna putih itu bertojoh sinar rembulan adanya di atas batu. Ia heran, ia menghampirkan. Ia segera melihat tumpukan tengkorak, malah bertumpuknya tepat seperti ditunjuk Wanyen Ia kaget berbareng girang. Dengan hati kebat-kebit, ia menghampirkan untuk meletaki di bawah itu ikat pinggang Wanyen Tangannya bergetar ketika ia meraba tengkorak itu. Luar biasa. Sekali Lima jarinya tepat masuk ke dalam lima lubang di tulang tengkorak itu hingga ia menjerit seraya memutar tubuh untuk kabur. Atau mendadak ia ingat tak perlu ia takut, ia ketakutan sendiri tanpa perlunya. Maka sekarang ia dapat tersenyum, maka ia lantas merapikan menaruh ikat pinggangnya itu. Pasti benar gurunya luar biasa sekali, entah bagaimana romannya yang menakuti pikirnya. Ia memang belum pernah melihat Wei e. Tiao Hong dan tempo Tiao Hong bertempur hebat di istana. Dia dan ayahnya sudah kabur lebih dulu. Habis itu ia memuji, mengharap gurunya Wan Yan Kang itu menemui ikat pinggang ini nanti segera menolongi muridnya balik ke jalan yang lurus. Pengasih nona memuji. Ia merasai pundaknya ada yang pegang. Ia kaget sekali. Tanpa menoleh, ia berlompat ke depan kemudian sambil meletaki kedua tangannya di depan dadanya, baru ia memutar tubuhnya. Di luar dugaannya, orang sudah berada di belakangnya, kembali pundaknya dipegang. Ia berlompat pula, kembali dia disusul, kembali pundaknya dipegang. Kejadian ini terulang empat lima kali. Ia bermandikan keringat dingin. Tak tahu ia, ia lagi menghadapi manusia lihai atau hantu. Kau siapa akhirnya ia menanya, suaranya bergemetar. Orang itu mencium ke lehernya. Harum katanya. Liam Chu berbalik dengan cepat sekali, maka sekarang ia dapatkan di depannya berdiri seorang pemuda dengan dandanan sebagai mahasiswa, tangannya menggoyang-goyangkan kipas, gerak-geriknya halus. Untuk kagetnya ia kenali Ao Yang Kong Chu, salah seorang yang memaksa kematian ayah. Dan ibu angkatnya. Ia gusar tetapi ia tidak berdaya, maka itu ia memutar tubuhnya untuk lari. Baru saja belasan tindak, atau yang kongcu sudah berada di hadapannya sembari tertawa hahaha, <hihihi> ia mementang kedua tangannya. Asal ia maju lagi, ia tentu telah masuk ke dalam rangkulannya pemuda itu. Maka ia menghentikan tindaknya, untuk lari ke kiri. Tapi baru beberapa tindak, kembali orang berada di hadapannya. Ketika ia mengulangi lari beberapa kaki lagi, tetap pemuda itu menyaksikan orang kaget dan takut, saban-saban dia -saban mengulur tangannya untuk U mencekuk. Rupanya senang dia mempermainkan nona itu. Liam Chu menjadi nekat, ia menghunus goloknya dan menyerang. Dua kali ia membacok, dua-dua kalinya gagal. Ah, jangan galak seru pemuda itu tertawa, habis ia membebaskan diri. Ia mengegos ke kiri, tangan kanannya dikebaskan, tangan kirinya diulur. Makasih, Nona, sudah lantas kena dipegang pinggangnya yang ceking ramping itu. Liam, Chu berontak tetapi cuma-cuma. Ia merasakan tubuhnya sakit, goloknya pun sudah kena dirampas si pemuda. Ia berontak pula, tetapi hanya menyebabkan tubuhnya kena dipeluk. Ia merasakan nadinya ditekan. Habis mana? Habislah semua tenaganya tubuhnya menjadi lemas, tidak bisa ia meronta pula. Ao Yang Kong Chu mengasih dengar tertawa ceriwisnya. Kau angkat aku menjadi gurumu, segera aku merdekakan kau katanya. Liam Chu merasakan mukanya diusap-usap, ia mengerti, orang bermaksud buruk terhadapnya, saking mendongkol dan takutnya, mendadak saja ia pingsan. Beberapa lama ia tak sadarkan diri, ia tidak tahu Kapan kemudian ia mendusin perlahan-lahan, ia merasakan tubuhnya masih dipeluk orang. Mulanya ia menyangka ia berada dalam rangkulan wanian Kang, ia girang, tetapi ia membuka matanya, ia dapatkan ao yang kongcu. Ia kaget, ia malu, ia lantas berontak. Hendak ia berteriak, mulutnya sudah disumpal dengan sapu tangan. Sekarang ia mendapatkan dirinya diapit kiri dan kanan oleh masing-masing delapan wanita yang cantik-cantik, yang semuanya pun serba putih pakaiannya, setiap wanita memegang alat senjata, hanya mati mereka mengawasi ketengkorak-tengkorak di atas batu. Heran Nona Bok, tak tahu orang lagi berbuat apa. Ia menyesal tak dapat menggerakkan tubuhnya, ia melainkan bisa menoleh. Ia kaget luar biasa waktu ia berpaling ke yang Kongcu. Di belakang pemuda itu berkumpul ular-ular hijaunya, tubuh semua ular itu tidak bergerak, mulutnya terbuka, di situ terlihat lidahnya semua, warnanya merah, merupakan sebagai lautan lidah. Di antara ribuan ular itu ada tiga pria dengan jauh putih dan tangan mencekal galah. Ketika ia menoleh ke arah sembilan tengkorak, yang ia awasi, di sana terlihat gelalang emas pada ikat pinggang mengasih lihat warna bergemerlapan, tiba-tiba ia ingat suatu apa. Mungkin mereka ini lagi menanti tibanya guru Engko Kang, ia berpikir. Mestinya mereka lagi bersiap dengan sikap bermusuh. Kalau gurunya Wanyen Kang datang seorang diri, mana ia sanggup melawan mereka ini? Di sini pun ada ribuan ular hijau. Cemas hatinya si Nona ia lalu berharap-harap supaya gurunya Wanyen Kang jangan datang. Selang tengah jam, rembulan tampak mulai naik. Ao Yang Kongcu terlihat mendongak memandang si putri malam. Apakah mungkin guru Wanyan Kang baru akan datang sesudah rembulan naik nonabok ini menduga-duga. Rembulan terus naik perlahan-lahan, naik melintasi atas pepohonan. Langit menjadi terang sekali dan bersih sekali. Tidak ada suara lain, Kecuali kutu-kutu dari empat penjuru atau suara burung malam, Malam sunyi sekali. ao yang kongcu masih memandangi putri malam. sekarang ia serahkan liamcu kepada satu nona, untuk nona itu yang memeluknya. suami sendiri mengeluarkan kipasnya, dicekal di tangan kanannya. matanya mengawasi ke sebuah pengkolan. Liam Chu menduga bahwa orang yang dinanti-nanti bakal segera datang, dengan sendirinya hatinya tegang. Apakah bakal terjadi? Tidak lama dalam kesunyian itu, dari jauh terdengar suara tajam, lalu suara itu datang mendekat. Maka sekarang terlihat seorang wanita dengan rambut riap-riapan muncul di pengkolan. Dia sudah lantas bertindak dengan perlahan. Mungkin ia sudah merasa ada orang di dekat-dekatnya. Liam Chu menduga inilah gurunya Wan Yan Kang. Ia menjadi heran. Ia telah menyangka kepada seorang luar biasa, tidak taunya cuma wanita macam ini. Wee e. Tiao Hang telah memperoleh kemajuan. Setelah di dalam istana ia mendapatkan beberapa petunjuk dari Wee e. Cheng untuk melatih diri. Ia meyakinkannya dengan sungguh-sungguh. Hasilnya kedua kakinya dapat dipakai berjalan dengan cepat. Ia tahu Kang Lam Liqo ai sudah pulang ke Kang Lam, ia hendak menyusul untuk membalas dendam. Demikian ia menyusul selagi si pangeran muda menjadi utusan negara Kim mengikuti ke selatan. Ia masih berlatih diri terus karena itu ia tidak dapat naik perahu, ia ambil jalan darat supaya nanti dapat bertemu di Soho Chiu. Karena perpisahan ini, ia tidak tahu bahwa Wanyeng Kang sudah terjatuh ke dalam tangan perampok. Ia pun tidak tahu bahwa Ao Yang Kong Chu untuk membalas sakit hati gundiknya, telah menantikan ia di tempat ini. Hanya saking lihainya, ia segera mendengar suara orang bernapas. Sekarang ia mendengar satu suara lain yang ia anggap luar biasa. Sungguh lihai kata Ao Yang Kong Chu dalam hatinya ia lihat berhenti bertindak. Ia lantas mengebaskan kipasnya, ia berbangkit, berniat untuk segera menyerang. Syukur sebelum ia melompat, tiba-tiba ia melihat satu orang muncul dari sebuah tikungan. Ia mengawasi, orang itu tinggi dan kurus, pakaiannya sebagai seorang sastrawan, hanya mukanya belum tampak jelas. Yang aneh, tindakan orang itu tidak bersuara. Sekalipun Wei Tiao Hong, ia masih mengasih dengar tindakan perlahan. Segera orang itu telah datang dekat. Ia berdiri di belakang Wei Tiao Hong, matanya menyapu kepada pemuda Xiao si Yang itu. Sekarang ngao Yang Kong Chu dapat melihat wajah orang, ia terkejut, tubuhnya menggigil. Itulah muka dengan sepasang mata seperti berputaran, dengan warna kulit dari mayat. Romanya tidak jelek amat, tetapi diam dan dingin. Karena ini, ia mesti mengatasi dirinya. Ketika itu Wei Tiao Hong pun bertindak perlahan. Setindak demi setindak. Hatinya Ao oh Yang Kong gentar. Baiklah aku turun tangan lebih dulu pikirnya. Maka tangan kirinya dikibaskan sebagai tanda. Menyusul itu tiga penggembala ular lantas membunyikan suitan. Maka semua ular mulai bergerak-gerak. Semua wanita berbaju putih itu duduk tidak bergeming. Mungkin mereka semua membekal obat pemunah racun, semua ular berlegot melewati mereka, tidak ada yang melanggarnya. Wei Tiao Hang mendengar suara bergeraknya ular-ular itu. Ia berlompat mundur beberapa tombak. Dengan petunjuk si penggembala, semua ular itu memisahkan diri memenuhi tegalan berlukar. Siapa kena tergigit, celakalah dia. Semua binatang itu berbisa. Liam Chu mengawasi dengan hati kebat-kebit. Ia lihat Wei Tiao Hang beromanjeri. Maka ia cemas hatinya untuk gurunya Wan Yen Kang ini Hanya sedetik, Bwe e. Tiao Hang telah lantas mengeluarkan cambuknya yang panjang Yang ia terus putar di sekitarnya Di lain pihak, semua ular sudah datang mendekat Sikapnya mengurung Beberapa ekor, menuruti titahnya siutan, berlompat menyerang Tetapi segera mereka terpental terbalik terkena angin cambuknya Tiao Hang itu Siluman wanita si E berseru ao yang kongcu sesudah sekian lama ia membungkam saja. Ketahui olahmu, aku tidak menghendaki nyawamu. Kau keluarkan kitab kiu im akan segera membebaskanmu. Tiau hang tinggal mengambil mumat, ia terus putar cambuknya. Jikalau kau sanggup, kau putarlah cambukmu selama satu jam ao yang kongcu berkata pula. Aku nanti menunggu sampai besok pagi. Aku mau lihat kau serahkan kitabmu itu atau tidak. Tiao Hang tidak menyahuti, tetapi ia bergelisah, ia memikir daya untuk meloloskan diri. Ia pasang kupinya. Ia ketahui, di sekitarnya ular belaka. Ia tidak berani bertindak, ia khawatir nanti kena menginjak ular. Hebat kalau ia kena dipagut walaupun cuma satu kali saja. Dari berdiri yang Kongcu lantas berduduk. Ia berdiam lagi sekian lama, lalu dengan suara puas, ia mengasih dengar suaranya, orang Sibwe, kitabmu itu pun kau dapati dari mencuri, dan selama 20 tahun, kau pasti sudah menyakinkannya dengan seksama, maka itu, perlu apa kau peluki saja kitab itu hingga mampusmu. Kau pinjamkan itu kepadaku, untuk aku lihat, dengan begitu dari musuh kita menjadi sahabat, aku akan melupakan segala apa yang sudah lewat. Tidakkah itu bagus sekali? Kalau begitu, bubarkan barisan ularmu ini! Menyahut Wei e Tiao Hong. Ao Yang Kong Chu tertawa, kau serahkan dulu kitabmu katanya. Kita kiu im keng di tangan Wei e Tiao Hang hanya separuh, tetapi ia pandang itu bagaikan nyawanya, dari itu tidak sudi ia menyerahkannya. Ia. Sudah mengambil keputusan, kalau aku mati, aku akan merobek-robek ini. Liam Cu tegang hatinya, ia habis sabar. Lekas panjat pohon. Lekas panjat pohon ia. Berteriak menganjurkan. Tapi mulutnya disumbat, tak dapat ia mengasih dengar teriakannya itu. Tiau Hang Buta, tidak tahu ia di dekatnya ada sebuah pohon-pohon kayu besar. Ia pun percaya betul kepandaiannya, tidak suka ia mengangkat kaki. Sebelah tangannya ia masuki ke dalam sakunya. Baiklah, hari ini nyonya besarmu menyerah katanya kemudian. Kau ambillah ini. Kau lemparkan kata ao yang kongcu yang licik. Kau sambutlah seru bwe e Hong yang tangannya terayun. Menyusul itu ao yang kongcu roboh. Liam Chu mendengar suara sarser, lantas dua orang wanita di sampingnya turut roboh juga. Hanya Ao Yang tetap bergulingan, di waktu mana ia dapat dengar robohnya lagi dua wanitanya. Ia berlompat bangun dengan hatinya gentar, tubuhnya mandi keringat dingin. Hebat senjata rahasia musuh, yang juga membuat ia menjadi sangat gusar. Perempuan siluman dia berteriak seraya mundur, hendak aku memikin kau hidup tidak, mati pun tidak. Bue Tiao Hang itu menyerang dengan Bue Eng Teng, yaitu paku rahasia yang seperti tidak tampak wujudnya. Ia kagum akan mendapatkan musuh dapat menolong diri. Tentu saja, hatinya pun cemas. Ao Yang Kongcu mengawasi tajam kedua tangan orang, ia mau menunggu asal cambuk wanita itu kendor, ia akan menitahkan ularnya menyerbu. Di sampingnya sudah ada bangkainya beberapa puluh ularnya itu. Tapi ia mempunyai ribuan, laksaan, Mana orang bisa keluar dari kurungan? Cuma karena Jerry pada cambuk perak lawannya, si pemuda juga tidak berani datang dekat. Satu jam orang seperti saling berdiam, rembulan mulai doyong ke barat. Inilah hebat untuk Tiao Hong, mana ia mesti putar cambuknya, mana ia mesti memasang kuping. Dengan terpaksa, kalangan cambuknya itu menjadi menciut. Senang Ao yang Kongcu menyaksikan itu. Ia perintahkan ularnya merangsak maju. Ia hanya khawatir orang menjadi nekat dan merusak kitabnya. Ia lantas bersiap sedia, asal tiau hang mulai merobek, ia hendak merampasnya. Tiau hang meraba ke dalam sakunya, kepada kitabnya, wajahnya berubah pucat. Ao yang kongcu tidak tahu bahwa musuhnya ini telah berkata di dalam hatinya, sungguh aku tidak sangka, selagi sakit hatiku belum terbalas aku mesti terbinasa di sini. Tepat tengah wanita ini berpikir keras, kupingnya mendengar suara seperti bunyinya burung hang di tengah udara, atau suara seperti ditabuhnya batu kumala. Menyusul beberapa suara itu, terdengarlah suara seruling yang halus dan merdu. Kedua pihak, yang tengah bertempur, menjadi terkejut. Ao Yang Kongcu yang mengangkat kepalanya untuk melihat, mendapatkan orang yang tadi, yang mengenakan baju hijau, lagi bercokol di atas pohon. Dialah yang lagi meniup seruling itu. Bukan main herannya pemuda ini. Ia ketahui baik lihainya matanya tetapi toh kali ini ia gagal. Tak tahi ia kapannya si baju hijau itu berada di atasnya pohon itu. Pula aneh, orang itu duduk dengan tenang sekali selagi pohon itu bergoyang-goyang. Ia lihai ilmunya ringan tubuh tetapi tidak nanti ia dapat menyamai orang itu. Ia sampai mau menerka hantu. Seruling masih berbunyi terus. Hatinya Ouyang oh Kongcu goncang, tetapi wajahnya tersenyum. Ia lantas merasakan tubuhnya panas, dengan sendirinya ia seperti hendak menari-nari. Baru tangan dan kakinya bergerak, atau ia kaget sendirinya, lekas-lekas ia menetapkan hatinya. Ia sekarang mendapatkan ular-ularnya pada mendekati bawah pohon itu. Kepalanya diangkat tinggi-tinggi, bergerak-gerak mengikuti irama seruling itu. Hampir di itu waktu, si penggembala ular, tiga pria itu, bersama-sama belasan wanita serba putih itu, sudah berada di bawah pohon di mana mereka itu menari-nari. Hebat caranya mereka menari, sebab selanjutnya mereka bukan cuma menari. Mereka merobek-robek pakaian mereka dan mencakari kuka mereka, toh mereka pada tertawa. Mereka menari bagaikan kalap, tak lagi mereka merasakan sakit. yang Kongcu kaget bukan main. Tahulah ia bahwa ia telah bertemu musuh yang tangguh. Ia lantas mengeluarkan enam biji senjata rahasianya, torak. Perak yang beracun, dengan sekuat tenaganya ia menyerang orang itu di tiga jeruan, kepala, dada dan perut. Dalam hal senjata rahasia, ia adalah satu ahli belum pernah ia gagal. Tapi aneh kali ini, toraknya itu disampok ujung seruling dan jatuh. Serulingnya tak pernah terpisah dari mulutnya orang itu. Atau di lain pihak, saat pemuda ini membeber kipasnya, ia pun menari-nari. Dia kaget bukan main. Ia mencoba untuk menguasai dirinya. Dia menahan gerakan tangan dan kakinya katanya itu dalam hati, lekas robek baju, sumpal kupingmu, jangan dengari lagi serulingnya. Hanya luar biasa suara seruling itu, telinga telah disumbat tapi suaranya masih terdengar. Maka pemuda itu kaget dan berkhawatir sekali. Baru sekarang ia tahu takut. Ia bermandikan keringat dingin. Wei Hang sendiri duduk bercokol di tanah, kepalanya dikasih tunduk terang ia tenaga bersemadi, untuk menguasai dirinya. Beberapa perempuan dari Ao Yang Kong Chu itu telah roboh di tanah, tubuhnya bergulingan. Mereka itu telah merobek pakaian mereka. Liam Chu tengah tertotok jalan darahnya, tidak bisa ia menggeraki kaki tangannya, tetapi mendengar suara seruling itu, hatinya goncang. Ia sekarang rebah di tanah, hatinya tidak karuan rasa. Ao Yang Kong Chu menderita hebat kedua belah pipinya menjadi merah, kepalanya dirasakan panas sekali, lidah dan tenggorokannya kering. Tapi ia masih ingat untuk membela diri. Maka ia gigit lidahnya, di waktu ia merasakan sakit, gangguan seruling itu menjadi berkurang sendirinya. Lekas-lekas ia bergerak, ia lompat ke Liam Chu, tubuh siapa ia? Pondong, untuk dibawa lari. Sebentar saja ia sudah berada jauh beberapa li, di mana suara seruling tadi tidak terdengar pula. Di sini ia merasa hatinya lega tetapi tenaganya habis, tubuhnya basah kuyup dengan keringatnya, ia seperti sakit berat. Tapi ia menguati hati, ia mencoba lari terus. Supaya tak usah berhenti di tengah jalan, ia bebaskan totokan pada tubuh Liam Chu, untuk menyuruh si Nona turut lari masuk ke dalam kota Sohuciu. Oeye Yong sendiri bersama Kue E Seng, sehabisnya menunjukkan jalan pada Liam Chu, sudah lantas pulang ke kamarnya untuk terus tidur. Mereka tidak memikir untuk mencari tahu apa yang Nona Bo itu perbuat. Besoknya siangnya, mereka jalan-jalan di tepi telaga Tai O. Malamnya, mereka berkumpul dengan tuan rumah, melihat gambar-gambar dan berbicara tentang ilmu surat. Biar bagaimana, hatinya e Cheng tidak tenang. Dengan kepergiannya Liam Chu, berarti Wei e Tiao Hang bakal datang. Ia tahu Tiao Hang kejam, maka ada kemungkinan Kuei Chun nanti menampak bahaya. Siapa di rumah ini yang sanggup melawan si mayat besi? Karenanya, di waktu ia berada berduaan dengan Oye Yong, ia utarakan kekhawatirannya itu. Apakah tidak lebih baik kita memberitahukan Chuan rumah perihal Wei Tiao Hong, supaya Wan Yen Kang dibebaskan, agar rumah ini lolos dari bahaya katanya kepada si Nona. Jangan, Oh Ae Yeong menggoyangi tangan. Mulanya aku percaya Wan Yen Kang itu baik hatinya, setelah mendengar suaranya en Bok, biarlah ia mengalami lebih banyak penderitaan. Kalau tetap dia. Tidak mengubah kelakuannya, kita bunuh saja padanya. Bagaimana kalau WE Tiao Hang sampai datang tanya si pemuda lagi? Kita justru boleh mencoba kepandaian ajaran Ang Chit Kong terhadap dirinya, sahut si Nona yang tertawa. O Aye Yoksu terkenal sebagai Tong Sia, si sesat dari timur, maka gadisnya ini tak banyak tapi sedikit menerima warisan sifatnya yang kukuh dan keras itu dan luar biasa. Wee Cheng ketahui baik sifat ini. Ia tidak mau membantah, bahkan ia tertawa. Cuma di dalam hatinya, ia sudah mengambil ketetapan, mengingat kebaikannya. Chuan rumah layak saja apabila ia membantu melindungi Chuan rumahnya itu. Berselang dua hari, kedua tetamunya ini tidak mengutarakan bahwa mereka hendak pergi melanjuti perjalanan mereka. Chuan rumah tetap melayani mereka dengan manis. Bahkan tuan rumah ini mengharap-harap mereka berdiam lebih lama. Di hari ketiga, pagi, selagi tuan rumah duduk pasang ngomong bersama Oe Ye Yong dan Kue E Cheng di kamar tulis, Ko An Eng muncul dengan air mukanya tak biasa, bersamanya ada satu cung teng yang membawa sebuah penampan, di atasnya itu ada serupa barang yang ditutupi kain hijau. Anak itu memberitahukan baru saja ada yang mengantar barang itu, setelah mana ia menyingkap kain hijaunya, maka di situ terlihatlah sebuah tengkorak dengan lubang lima jari tangan. Terang sudah, itulah tanda metu dari Bwe e. Tiao Hong. Oe Ye -Yong dan Kwe Echeng Cheng telah menduga bakal terjadi hal begini, paras mereka tidak berubah, sebaliknya cuan rumah, mukanya pucat dan suaranya tak lancar ketika ia menanya, siapa? Siapakah yang membawa ini kemari? Ia pun mencoba berbangkit dengan bantuan tangannya.